Salam damai sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel Gereja YouTube. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua kesaksian dahsyat dan luar biasa. Kesaksian dan pengalaman kisah nyata. Pastor Joseph Paul Zhang sungguh real dan nyata. Sungguh nyata dan benar adanya, dan aku berusaha mencari siapa yang menciptakan diri kita, tapi Tuhan yang penuh cinta melawat, dan Roh Kudus melembutkan hati dan menerima Dia sebagai Juru Selamat manusia. Yohanes 15:16. Uni Riva tidak mungkin bertobat dan percaya Yesus. Sudah banyak olok-oloknya dan menghina Yesus. Tapi entah bila suatu saat nanti, Uni Riva mendapat kasih karunia Tuhan untuk diselamatkan. Kita berdoa buat Riva biar Roh Kudus bekerja dalam hatinya, hanya oleh kuasa Tuhan melalui Roh Kudus yang bisa membolak-balok hati orang seperti Riva. Mari kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Ya. Rahayu Sakung Dumadi, semoga segala makhluk berbahagia. Oke teman-teman, kabar baik atau good news, bahasa Yunaninya Evangelion, Injil ya. Apa? Ya, jadi kabar baik atau Injil atau good news apa yang akan kita bahas pada video kali ini adalah kita membahas tentang kabar yang sedang viral ya. Beberapa minggu belakangan ini sudah hampir 4 atau 3 minggu ini ya viral ya. Viral anak Ridwan Kamil lepas hijab. Nah, ya. Jadi kalau teman-teman ketik di YouTube viral anak Ridwan Kamil lepas hijab. Ini videonya ada banyak banget teman-teman membahas ini ya. Ya, heboh ini. Ya. Anak perempuannya Ridwan Kamil lepas jilbab atau hijab. Ya sama aja, hijab, jilbab, itu intinya penutup kepala. Viral ini videonya. Nah maka pada video kali ini kita akan membahas ini ya. Ini tema yang penting sebenarnya teman-teman. Pentingnya kenapa? Karena ini telah menjadi dengan segala hormat harus saya tegaskan ya, penggunaan hijab penutup kepala ini selama ini telah menjadi pembodohan dan penipuan publik yang dilakukan mengatasnamakan agama. Nah, jadi ini fatal sekali. Pembodohan dan penipuan publik. Mungkin ini untuk kepentingannya bisnis jualan hijab, jualan jilbab, jualan kerudung ya. Mengatasnamakan agama. Ya. Itu sih kalau menurut saya tidak terlalu, itu sebenarnya sudah tidak benar ya. Tapi ya tidak apa-apa. Tetapi yang lebih parah adalah ketika orang-orang sebagian tapi banyak ya. Orang-orang yang menyuruh orang memakai hijab, orang-orang yang mengenakan jilbab, yang mengenakan penutup kepala, kemudian nekat dengan sangat kurang ajar dan jahat menuduh orang-orang lain yang tidak pakai penutup kepala sebagai kafir. Ini inti yang kita bahas. Ya, jadi sekali lagi disclaimer di awal saya sampaikan. Oh ya teman-teman, juga mau saya disclaimer bahwa video ini spesial saya berikan khusus untuk salah satu sahabat bernama Maya ya, Mbak Maya di Jakarta. Yang konon pernah cerita kepada saya, dia sempat tidak disukai atau mungkin dibenci atau mungkin di apa ya, dianggap gak benar, bahkan dianggap tersesat oleh sebagian keluarganya. Gara-gara Mbak Maya ini tidak lagi memakai hijab, tidak pakai penutup kepala, tidak pakai kerudung, tidak pakai jilbab. Maka Mbak Maya dituduh sudah melenceng, sudah sesat, sudah kafir. Nah, ini jadi video ini sekali lagi disclaimer ya. Ini khusus spesial pakai telur. Nah, asik ya. Buat Mbak Maya, namanya Maya Cinta kalau di TikTok ya. Gak tahu apakah karena dia suka bercinta atau penebar cinta atau karena dia dilahirkan semua karena cinta ya, mungkin diberi nama Maya Cinta. Oke, khusus buat Mbak Maya. Pernah sekitarnya mungkin 1 atau 2 bulan yang lalu
mempertanyakan ini dan minta saya untuk membuat video. Videonya video VT ya, VT itu video TikTok pendek gitu. Cuman saya belum sempat bikin. Ya sekarang saya lagi ada waktu untuk bikin ya. Sebenarnya sudah banyak di kepala saya untuk saya sampaikan ya. Unek-unek ini. Ya. Jadi kalau teman-teman ngelihat di thumbnailnya video ini, video live streaming saya, ada gambarnya di situ ya. Sebelah kiri saya pakai penutup. Bahasa Inggrisnya cover. Bahasa Arabnya kafir. Kufur. Yang sebelah kanan yang pakai baju merah, baju ini, tidak pakai penutup alias open, terbuka. Nah, jadi yang sebelah kiri kafir bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya cover, tertutup. Yang sebelah kanan open, terbuka. Sebenarnya dari gambar ini, kalau orang otaknya tidak sakit jiwa, waras, goblok ya goblok tapi tidak kebangetan, bisa memahami. Jadi yang kafir, yang kafir, yang cover, yang tertutup, itu yang mana? Ya yang pakai penutup. Gimana sih? Benar yang disampaikan Buya Syakur ya ini. Umat Islam itu terbelakang, goblok, suka bertengkar, enggak paham-paham. Ini salah satu contohnya. Doktrin yang mengatasnamakan agama Islam. Ya, saya katakan ini mengatasnamakan agama Islam. Kalau Anda baca teliti Al-Quran, tidak ada ayat mengatakan bahwa kepala perempuan itu adalah aurat yang harus ditutup. Tidak ada. Ya, maka kalau Anda lihat berita yang terakhir ini, tersebar juga, putri-putri Saudi Arabia sudah tidak lagi memakai hijab. Kenapa? Karena Saudi sudah kiamat. Kiamat itu artinya kiamah. Yaumil kiamah, sudah bangkit. Hari kiamat, hari kebangkitan. Bukan hancurnya dunia, hancur lebur. Bukan ya. Jadi banyak ustadz-ustadz, ulama-ulama itu salah. Memahami arti ulama, orang berilmu salah. Memahami arti agama salah. Memahami arti Islam salah. Salah-salah ya. Bahas surga neraka salah. Termasuk membahas tentang kata kiamat. Hancur leburnya dunia. Iya, itu bukan dunia secara fisik. Hancurnya kebodohan-kebodohan. Dan kebangkitan kesadaran. Itulah hari kiamat. Dalam hadis dikatakan, jika suatu saat nanti Saudi Arabia atau Arab, ya, tanah Arab menjadi hijau, maka kiamat. Itu ada hadisnya. Dan terbukti beberapa tahun yang lalu, mulai beberapa tahun yang lalu, Arab yang tadinya gersang, kering kerontang, tiba-tiba mulai subur. Tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput. Kalau Anda bisa lihat ini di YouTube, di Google dan sebagainya ya beritanya. Arab menjadi hijau. Loh, mana kok enggak kiamat? Siapa bilang enggak kiamat? Oh, berarti hadis bohong. Katanya kalau Arab Saudi menjadi hijau atau Arab tanah Arab hijau maka kiamat. Mana? Enggak kiamat. Karena Anda salah memahami kiamat. Kiamat itu hari kebangkitan. Nah, bangkit kesadaran. Orang-orang sadar yang tadinya benci dengan Yahudi sekarang bekerja sama dengan Yahudi ya, putra Raja Salman. Muhammad bin Salman. Kalau dulu kakek-kakeknya dia benci dengan Eropa, benci dengan Cina, benci dengan Yahudi. Sekarang sudah kiamat, sudah bangkit kesadaran. Arab Saudi bekerja sama dengan Israel, bekerja sama dengan Eropa, bekerja sama dengan China dan sebagainya. Merangkul. Inilah hari kiamat, yaumil kiamat, hari kebangkitan. Nah, jadi memang orang ini salah-salah. Dan ada kesalahan yang fatal adalah ketika memutarbalikkan kebenaran. Kebenarannya ini kebenaran fakta, teman-teman. Jadi panas dibilang dingin, dingin dibilang panas. Ini orang-orang sakit jiwa. Bukan hanya sakit pikiran, tapi jiwanya sudah sakit akut. Nah, ini bahaya laten ya. Ini bahaya laten. Karena sudah kebolak-balik. Orang yang tertutup, ya, nanti teman-teman lihat di
thumbnailnya ya. Ini saya coba ambil. Teman-teman yang waras, yang otak Anda, pikiran Anda enggak, ya bodoh ya, tapi enggak kebangetan, mesti bisa paham. Ini yang tertutup yang mana teman-teman? Ini kafir, kafir, kufur, tertutup, atau ini? Yang kafir, yang tertutup, yang mana? Ini. Maka orang-orang yang pakai ginian, nuduh yang enggak pakai ginian, dibilang kafir, 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 kafir. Padahal yang tidak kafir, yang tidak tertutup itu kan yang begini. Yang kafir, yang tertutup itu yang gini. Ini kan anak TK pun tahu. Tapi kebenaran, kenyataan, realitas ini diputar balikkan ratusan bahkan ribuan tahun dengan sangat jahat, sangat kurang ajar, jahat banget. Mereka menebarkan dogma, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam, memaksa orang-orang lain untuk pakai cover, pakai penutup, pakai kafir. Dan gilanya mereka menuduh orang-orang yang tidak pakai kafir sebagai kafir, kafir, kafir. Padahal dirinya yang kafir. Ngeri gak teman? Ya, kita kembali ke judul. Judul itu viral, anak Ridwan Kamil lepas hijab. Teman-teman bisa cari di YouTube ya, banyak beritanya membahas itu ya. Ada yang pro kontra dan sebagainya ya. Anak Ridwan Kamil ini, yang cewek, yang perempuan, banyak nih beritanya, silakan nanti dicari sendiri ya. Lepas hijab ya, anak Ridwan Kamil lepas hijab. Nah itu kebangkitan atau kemunduran? Itu kesadaran, kewarasan. Saya katakan, putra-putri Indonesia sudah waktunya jangan lagi dibodoh-bodohi dengan dogma-dogma yang mengatasnamakan agama. Saya mau kasih tahu teman-teman, saya tidak ngajak debat ya. Kalau Anda mau membahas, katanya hijab itu disuruh oleh Al-Quran, Anda silakan debat sama Quraisy Shihab, sebenarnya sama Buya Syakur. Buya Syakur sudah tidak ada. Quraisy Shihab itu banyak, beberapa kali dalam ceramahnya saya sempat melihat, kepala wanita itu bukan aurat yang harus ditutupi. Kalau Anda mempelajari sejarah penutup kepala dilakukan di daerah Timur Tengah, itu karena banyak debu. Alamnya gersang, banyak debu. Bukan hanya perempuan, laki-lakinya juga pakai penutup kepala biar tidak kena debu. Artinya penutup. Coba Anda terjemahkan kata kafir ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Cover. Ini cover. Loh. Ini cover. Ini open. Tapi kadang heran saya, enggak paham-paham. Kenapa enggak paham? Karena sudah dicuci otaknya sejak anak-anak. Sudah dicuci otaknya sejak anak-anak. Saya mau katakan dengan seterang-terangnya teman-teman. Ini terpaksa saya katakan. Ini adalah pembodohan dan penipuan publik. Gelap dibilang terang, terang dibilang gelap. Ya, ini kafir, ini kafir. Malah dibilang orang-orang yang tidak pakai penutup gini sebagai kafir, kafir, kafir. Tidak waras otak kalian itu. Orang-orang kalian, maksudnya kalian yang menuduh seperti itu. Bicara tentang Allah, ketemu Allah sesudah mati. Bicara agama, bicara Islam, salah-salah. Bicara Allah, ngawur. Bicara agama, ngawur. Bicara kata mu'alaf, mu'alaf itu orang yang dilembutkan hatinya. Sekarang kan enggak. Mu'alaf, orang yang pindah agama, KTP jadi Islam. Apa kalian itu? Ngawur semuanya. Jadi tamu ke Arab laki-laki, tamu laki-laki, disebutnya haji. Pulang ke Indonesia jadi gelar kebanggaan. Dari mana? Bertamu ke rumah Allah. Sudah ketemu Allah? Belum. Kapan ketemu? Nanti sesudah mati.
apa gitu itu. Yang perempuan, hajah. Apa arti hajah? Pengunjung perempuan atau tamu perempuan. Pulang-pulang dijadikan gelar kebanggaan. Bu hajah, Pak Haji. Dari mana? Dari rumah Allah. Sudah ketemu? Belum. Kapan ketemu? Nanti kalau sudah mati. Ngeri, nak. Maka saya katakan, ini ajaran pembodohan dan penipuan publik. Terang-terangan. Bahkan ada lembaga-lembaga negara yang mendukung ini. Pembodohan dan penipuan publik ini. Didukung oleh negara. Dalam beberapa hal. Ya karena yang ngurus negara ya orang-orang yang itu juga ya. Beberapa tahun yang lalu ada survei di Indonesia. Survei dunia ini. Sekitar 4, 5 atau 3 tahun yang lalu. Dan itu viral juga videonya, ada di TikTok, ada di YouTube ya. Ternyata masyarakat Indonesia ini IQ-nya lebih rendah dari gorila. IQ-nya lebih rendah dari gorila, simpanse gitu ya. Mungkin setara gorila, setara simpanse atau ada yang lebih rendah. Dan nampaknya benar, teman-teman. Contohnya ini. Nih. Penutup. Nih, cover, penutup kepala. Open. Terbuka, tidak tertutup. Cover, tertutup. Open. Ini kan hal yang gampang. Nih, yang cover yang mana? Yang cover itu ini atau ini. Tapi diputar balikkan sama mereka. Saya nggak tahu ya motifnya apa. Mungkin jualan hijab, jualan jilbab, jualan kerudung ya. Untuk kepentingan bisnis ya, pabriknya tekstil jualan kerudung. Kemudian mengkait-kaitkan dengan agama, katanya perintah agama. Oke, silakan. Silakan kalau Anda mau bacot seperti itu demi melancarkan jualan bisnis, jualan jilbab, jualan hijab, silakan. Tapi ketika Anda memaksa putra-putri Nusantara untuk memakai penutup kepala yang katanya Arya Weda, karena penutup kepala enggak jelas itu, sambil Anda memaksa dari anak-anak SD, anak-anak TK dipaksa, sekolah-sekolah dipaksa pakai hijab, sambil mengkafir-kafirkan. Siapa yang tidak pakai hijab, kafir. Siapa yang tidak pakai penutup kepala, kafir. Saya katakan, ini pembodohan publik dan kejahatan kemanusiaan. Hanya, ya, tapi ya gimana ya? Namanya sudah dicuci otak. Dan siapa yang mencuci otak? Siapa penyumbang terbesar kebodohan ini? Ya, kalau di Malaysia, Perdana Menteri, mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengatakan, masyarakat Malaysia dibodoh-bodohi, jadi bodoh, jadi terbelakang, gara-gara ustadz-ustadznya. Gara-gara ulama, gara-gara pendakwa-pendakwa agama, masyarakat Malaysia jadi bodoh. Itu kata Mahathir Mohamad, mantan pimpinan tertinggi Malaysia alias kepala negara alias Perdana Menteri. Bagaimana dengan Indonesia? Sebenarnya teman, kalau kita mau jujur, lebih parah. Lebih parah. Dari sejak anak-anak. Ya, anak-anak masih kecil, unyu-unyu, sudah dipakai penutup kepala. Enggak apa-apa, saya bilang enggak apa-apa. Anda pakai itu dijadikan mode, itu enggak apa-apa. Saya tidak anti hijab. Banyak orang tuh kelihatan cantik ya, mungkin untuk mempercantik diri dikasih penutup kepala ya. Kemarin juga waktu saya pakai penutup kepala ini, saya sempat buat video beberapa, 2 atau 3 video terdahulu juga dalam live saya sempat ngasih penutup kepala pakai ini. Ini sarung ini. Saya sarung sampai di Bali sama teman namanya Johan. Dikasih baju, dikasih celana, tiba-tiba ini ada sarung mas buat selimut atau buat spray atau apa ya, tak bawa aja. Nah, waktu saya pakai sarung ini, katanya Mbak Maya, cantik banget saya katanya. Ih, masa sih? Saya cantik ya? Ih, macaci. Ya.
Jadi ada beberapa orang yang ketika dikerudungi gini kelihatan mungkin lebih cantik. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya juga senang kadang lihat motif-motif hijab, motif-motif jilbab itu bagus-bagus. Beberapa orang wajahnya jadi kelihatan lebih unyu-unyu, lebih apa ya, enak dilihat ketika pakai hijab. Gak apa-apa. Tapi jika Anda mengatasnamakan memakai hijab, mengatasnamakan agama sambil, ini kuncinya di sini, sambil menutup yang enggak pakai penutup kepala sebagai kafir, 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 kafir. Anda itu goblok ya goblok, tapi jangan kebangetan. Itu tanggapan saya. Bodoh ya bodoh, enggak apa-apa. Tapi mbok ojo kebangetan. Ini putih ini. Ini warnanya putih. Ini hitam, ini hitam ini. Nah, ini hitam. Ini warna hitam, ini warna putih. Gimana? Kalau ada orang saya kayak ngomong seperti gitu. Ini loh, yang putih itu ini. Ini hitam. Nah, ini hitam. Seperti itu kegilaan mereka. Lah wong jelas-jelas ini tertutup, Mas Bro, ini tertutup. Bahasa Arabnya tertutup, cover, kufur, bahasa Inggrisnya cover, kufur, kafir, itu ini, kufur. Apalagi kalau cuma kelihatan matanya kayak ninja gitu. Ninjutsu, perguruan ninjutsu. Ini tertutup, cover, kafir. Ya kok bisa-bisanya Anda menuduh orang yang gak tertutup malah dituduh kafir. Itu kan kayak orang bilang, ini hitam, ini putih. Gendeng, bukan goblok lagi, tapi senteng. Ini kebangetan saya, parah parah. Ya, nah jadi kalau Buya Syakur Yasin mengatakan umat Islam itu goblok, suka bertengkar, terbelakang, ya, jumut kalau katanya Ustadz. Siapa namanya? Muhammad Nasih, jumut, ya stuck. Ya ini gara-gara ini, doktrin-doktrin yang super duper pekok, goblok, dipelihara. Jadi gak bisa melihat kenyataan tuh gak bisa. Sudah jelas-jelas nyata, nyata neng nyoto. Ya, nyatanya nyata. Ini. Saya harus pakai alat peraga, ini biar kebuka matamu yang picok. Gitu ya. Nih, ini cover. Kufur, tertutup. Ini terbuka. Loh kok bisa-bisanya kalian yang pakai penutup kepala kayak gini, bahkan ada yang kayak ninjutsu, ninja gini, nuduh orang-orang yang terbuka sebagai tertutup, tertutup, tertutup. Kamu yang tertutup. Kok nuduh orang lain tertutup? Gimana sih? Hancur, rusak logika akal sehat kalian. Sama, rusak semua, coba lihat. Dari kesaksiannya coba. Aku bersaksi. Dari anak-anak kecil dia jadi bersaksi. Sudah ketemu, sudah mengalami? Belum. Lo kok bersaksi? Iya, diajari Pak Ustadz, disuruh ulama. Ajarannya penuh dengan tipu muslihat. Kebohongan yang nyata. Kebohongan yang terang benderang. Ini bukan kebohongan yang ditutupi, teman. Ini kebohongan yang belak-belakan. Kalau Anda mengatakan orang yang terbuka gini, yang enggak pakai cover, yang enggak pakai cover, enggak pakai kafir, enggak pakai penutup kepala gini. Ini kan penutup kepala, cover. Nah, ini yang enggak pakai dituduh tertutup. Dituduh sebagai kafir. Loh ini kan kebohongan yang terang benderang, bukan disembunyikan lagi. Kebohongan itu kan biasanya disembunyikan. Loh ini tidak disembunyikan, dipamerkan. Contoh lagi bersaksi. Dari kecil-kecil dia jadi bersaksi. Ternyata belum mengalami, belum menjumpai sendiri, tapi sudah disuruh bersaksi. Jadi sejak anak-anak diajari jadi penipu diri sendiri dan penipu orang lain. Maka jangan heran generasi ini adalah generasi-generasi tukang tipu.
generasi-generasi tukang kibul. Ya, saya jadi ingat waktu saya di penjara. 5 tahun, 6 tahun yang lalu saya di penjara. 7 tahun yang lalu masuk penjara, bebas 5 tahun yang lalu. Di penjara itu dalam setiap temboknya, mulai dari depan penjara ada tulisan "Say no to drugs." Katakan tidak kepada narkoba. Nah, ini kalau ini saya jadi ingat mirip kayak salah satu grup apa kok grup partai politik ya. Ada yang pernah bilang, "Katakan tidak kepada korupsi." Ingat enggak? Ingat. Partai Biru, ya partainya SBY. Ya. Partainya SBY, Partai Demokrat ya. "Katakan tidak kepada korupsi." Katakan tidak, iklannya kan begitu semua. Tapi ternyata hampir 90% tokoh-tokoh yang sering muncul itu, yang mulai dari bendaharanya sampai ketua umumnya ya, ternyata terkena kasus korupsi. Jadi katakan tidak kepada korupsi itu artinya yes gitu. Jadi tidak itu artinya iya. Begitupun ketika saya di penjara, di setiap gedung-gedungnya sana ada tulisan "Say no to drugs," ya, katakan tidak kepada narkoba. Tapi begitu kita masuk teman-teman, apalagi setelah tutup blok ya, jam setelah apel terakhir itu jam 7 atau jam 8 malam gitu, sudah. Anda mau cari narkoba jenis apapun ada di situ. Bukan cari ya. Muncul sendiri dia, dihadirkan ya. Jadi enggak perlu nyari-nyari ganja, nyari-nyari itu kan sulit, enggak. Itu ada di situ. Ganja, sabu, ya saya ngerti beberapa jenis narkoba gara-gara di penjara gitu. Ada ganja itu ternyata ada ganja sintetik, apa namanya, gorilla ya. Kemudian ada sabu itu jenisnya ini, begini, wah macam-macam. Jadi yang dikatakan "Say no to drugs" itu tulisannya, tapi dibalik tembok ternyata "Say yes to drugs." Asik. Jadi kalau sudah di atas jam 7 malam itu sudah jadi diskotik itu. Beberapa blok-blok di penjara. Yang saya heran suaranya keras sekali teman-teman, buanter. Tapi kalau dari luar, dari jalanan maksudnya, nggak kedengaran sama sekali. Ya. Jadi kayak diskotik itu tiap malam. Sudah ada yang ganja, nyabu ya. Sudah. Jadi penjara itu surganya para pemakai narkoba, betul. Itu pengalaman saya ya, pengalaman pribadi saya. Nah, kemudian yang kedua, di beberapa tembok penjara juga ada tulisan. Dilarang membawa alat elektronik, disebutkan detail. Setrika, kipas angin, laptop, handphone, apalagi kompor, macam-macam, TV, AC. Pokoknya ditulis itu detail. Radio dan sebagainya. Tetapi teman-teman, tulisannya begitu. Faktanya, semua yang dilarang bawa tetek, bengek, semilikiti, wele-wele itu ada semua di dalam penjara. Artinya apa? Terbiasa ini. Masyarakat Indonesia ini terbiasa menipu dirinya sendiri dan menipu orang lain. Jadi ketika berkata tidak, itu artinya iya. Iya artinya tidak. Selalu begitu. Jadi gimana coba? Ini hitam ini, hitam. Ini putih. Gendeng gak? Gendeng. Karena apa? Dari kecil sudah diajari jadi orang gendeng. Ini apa ini? Ini tidak tertutup, tidak kafir. Ini tertutup, ini kafir. Gendeng gak? Gendeng on. Nah, saya minum dulu. Kemarin ada yang ngirimin saya banyak. Terima kasih ya buat para penyimak yang sudah ada ngirimin saya ini. Wah, saya dikirimin sama ada deh yang ngirimin saya. Yang suka nyimak video-video di channel YouTube juga di TikTok ya, ada ngirimin saya ini. Lohanku, ya ini obat, bukan obat sih, minuman-minuman kesehatan yang bisa berfungsi mengobati panas dalam, masuk anginnya. Terima kasih. Saya enggak iklan loh ini. Saya enggak di endorse sama apa ini jenengnya? Krisantemum atau Lohanku, enggak ya. Saya cuma mengucapkan terima kasih. Ini ada lagi satu itu. Banyak sekali ya.
sahabat yang sudah mengirim barang-barang untuk atas kepeduliannya untuk kesehatan saya. Asik ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang saya minum dulu tadi. Jadi kita bicara kebenaran, teman-teman. Di Nusantara, di Jawa, kebenaran itu kasunyatan, kenyataan. Nah, ini salah satu kenyataan. Kita bicara kebenaran. Yang benar yang mana, anak-anak? Manakah yang tertutup? Apakah A, ini tertutup, atau B, ini yang tertutup? Nah, yang matanya ndak picek, otaknya enggak gila, gobloknya enggak kebangetan, mesti tahu bahwa yang kufur, yang kafir, yang kafir, yang tertutup itu ya yang ini. Yang enggak tertutup yang ini. Kan begitu. Ya. Ini ngeri banget, teman-teman. Cuman masalahnya begini, kalau otak Anda dari kecil sudah dicuci otak, ya maka beberapa 2-3 hari yang lalu saya tampilkan videonya, ada Zoom ya, Zoom meetingnya Gus Islah Barawi bersama Dr. Rio Hasan dan juga Abu Marlo itu ya, yang ketawa-ketawa, membahas tentang cuci otak. Jadi agama itu benar-benar mencuci otak sejak anak-anak. Anda yang sampai hari ini masih takut neraka, takut nanti mati, disiksa sama apa Tuhan yang maha super duper sakit jiwa psikopat itu ya. Nanti kamu disiksa selama-lamanya. Kamu berdosa berapa lama? Aku jadi manusia 70 tahun mati. Dari bayi ngek sampai tua sampai mati berdosa terus. Tapi dibalasnya bukan setimpal, bukan 70 tahun. Tapi selama-lamanya disiksa. Itu Tuhan sakit jiwa psikopat gendeng. Dan Anda percaya ada Tuhan yang sakit jiwa gendeng psikopat kayak gitu? Di dunia aja orang yang gak terlalu waras ya, memberi hukuman itu tidak mungkin berlebihan. Dan ini kok katanya ada sang maha cinta. Dia sangat sayang kepada kamu. Tapi kalau kamu gak taat, kamu akan dimasukkan neraka dan disiksa selama-lamanya. Dan banyak orang percaya. Karena kebohongan itu didoktrin, dicuci otak terus-menerus sejak kecil. Termasuk ini. Sebenarnya ini kan gampang banget. Saya kasih contoh teman. Ini cuci otaknya begini. Ini yang kafir, yang kufur, yang kafir itu kan yang pakai ini. Karena ini ya namanya kafir, tertutup, penutup. Ini kafir. Tapi jika orang-orang yang pakai seperti gini ini, setiap hari diajarkan oleh ustadz-ustadznya, oleh ulama, menuduh yang nggak pakai penutup gini sebagai kafir, kafir, tertutup, tertutup, tertutup. Kebohongan yang terus-menerus diucapkan akan tiba waktunya bisa dianggap sebagai kebenaran. Ya, maka di dunia ini kebenaran, kebohongan, kebenaran, kebenaran itu owah gingsir sifatnya, bisa berubah-berubah. Dan hari ini banyak orang yang kaget-kaget kan, saya ngomong gini kaget. Iya ya. Tapi hatinya masih enggak terima. Iya kan? Enggak terima Anda. Saya bilangin, yang kafir itu kan ini. Ini kurang jelas apa teman-teman? Ini cover. Ini open. Ini kan gampang, tapi hatinya masih enggak terima. Nah, itu bukti. Kebohongan itu telah masuk ke dalam hati sanubari Anda. Sehingga Anda masih menyangka orang-orang yang enggak pakai penutup kepala itulah yang tertutup. Sedangkan yang pakai penutup kepala justru yang tidak tertutup. Jadi sing waras itulah yang gendeng. Yang gendeng itulah sing waras. Gimana kalau sudah gitu? Dan ini dilakukan atas nama agama.
Ya, maka dalam hal ini agama telah menjadi penyumbang kejahatan kemanusiaan terbesar. Dogma-dogma agama membodohi masyarakat secara intensif, dalam tanda kutip, terus-menerus, kontinu, apa bahasa, istiqomah, gitu ya. Terus-menerus dicuci otaknya, kebenaran diputar balikkan. Yang terbuka malah dibilang tertutup. Yang tertutup malah dibilang tidak tertutup. Ngeri enggak? Ngeri enggak, teman-teman? Ini kita belum bahas doktrin-doktrin yang lainnya lagi. Teman-teman bisa melihat. Kebohongan ini bahkan apa ya, seperti didukung oleh negara, didukung oleh majelis, oleh orang-orang yang memiliki, yang bernaung di lembaga-lembaga pemerintahan itu. Nah, jadi saya cukup senang dengar kabar ini, kita kembali ke judul ya, viral anak Ridwan Kamil lepas jilbab atau lepas hijab. Ya, lagi viral, banyak videonya membahas itu. Ya, bagus. Mudah-mudahan video ini sampai ke anaknya Ridwan Kamil, ke Najwa Shihab, ya, ke orang-orang yang sudah membuka kekafirannya, kekafirannya. Sudah tidak lagi kafir. Ya, jadi saya ulangi lagi, teman-teman. Jadi memang kalau otak Anda sudah dicuci dari kecil, Anda itu tidak percaya bahwa yang kafir itu justru yang memakai penutup. Bahkan dikasih tahu arti kafir, kufur, kafir itu tertutup. Enggak percaya Anda. Yang tertutup adalah yang kepalanya enggak pakai hijab. Itu gimana logikanya? Yang kafir adalah orang-orang yang tidak pakai penutup. Ini coba gimana logika? Jadi diputar balikkan sedemikian rupa, mengatasnamakan agama. Putra-putri Nusantara yang tidak, yang rambutnya terurai, rambutnya dirawat kelihatan bagusnya, malah dituduh kafir. Parah-parah. Benar yang disampaikan oleh Mahathir Muhammad, rakyat Malaysia, itu konteksnya dia bicara Malaysia, dibodoh-bodohi oleh ulama-ulama. Nah, Indonesia bagaimana? Ya, sebenarnya sama. Ini saya tampilkan lagi video. Ini Ustadz Yasid ya, konteksnya dia bicara lain, tetapi ini ada hubungannya juga. Seluruh masyarakat Indonesia harus tahu ini, bahwa masyarakat, rakyat selama ini dibodoh-bodohi oleh siapa? Oleh siapa? Video panjangnya ada di HP yang sedang saya pakai buat live ini, teman. Jadi nggak bisa saya putar ya. Tapi saya tampilkan yang... Loh, kok nggak ada? Sudah kehapus ya. Yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perbandara, katakan iya. Memang iya. Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodoh. Tapi lu menyebarkan Islam lewat pendakwa. Ya? Jadi Ustadz Yasid yang bawa itu yang ketiga tadi. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh kiainya, oleh ustadznya. Ya contohnya itu tadi. Ayo.
Kalau ada yang tidak terima, suruh hubungi saya, WA saya. Kita debat, debat terbuka sama saya. Tidak usah bahas ayat-ayat, bahas bahas bahasa Indonesia dulu. Yang tertutup, kita bahas kata tertutup dan terbuka. Ini ngajari kayak ngajarin anak TK, bukan TK malah preschool ya, lebih dari TK. PAUD, anak PAUD. Anak-anak PAUD. Ini yang tertutup itu ini. Ya, tertutup bahasa Inggrisnya cover. Bahasa Arabnya kufur, kafir. Yang tertutup tuh yang ini atau yang ini anak-anak. Ayo, siapa berani debat sama saya? Anda mau ngaku orang berilmu. Orang berilmu bahasa Arabnya ulama. Ilmu apa Anda? Coba. Ilmu kamu tuh belajar di mana? Kok bisa-bisanya kamu bilang yang enggak pakai penutup kepala sebagai tertutup. Tertutup. Sedangkan yang pakai jelas-jelas pakai penutup ini, yang jelas-jelas cover, kufur, kafir, dibilang tidak kafir, tidak kufur. Itu Anda belajar logika itu kepada monyet siapa? Ya, sehingga IQ-mu lebih rendah dari gorila. Ada yang berani debat sama saya? Ini kita ngomong bahasa Indonesia ini. Pakai alat peraga, debatnya pakai alat peraga. Yang tertutup itu, yang begini ini, nih, atau yang begini. Ayo. Terbuka, tertutup, atau tertutup, terbuka, tertutup, terbuka. Ini kan gampang, teman-teman. Ini ngajari anak PAUD, anak yang baru baca. Ini apa? Mama, papa, air, terbuka, tertutup. Ini kan pelajaran anak PAUD ya. Usia dini. Pendidikan anak usia dini. PAUD, PAUD. Ada yang ngasih komentar. Orang yang bersorban, ini bagus nih, Bintang Daud. Kafir sama dengan menutup diri. Tertutup kafir itu. Mau dirinya, mau kepalanya, mau apanya. Pokoknya kafir itu artinya tertutup. Ya. Orang yang bersorban berjilbab bukan menutup diri, tetapi menutup takiyah. Ngeri. Ya. Ini menarik ini ya. Ini menarik, teman-teman. Anda lihat beberapa orang yang ngaku berbicara mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan agama. Harus pakai sorban. Sorban itu gimana sih bentuknya? Anggap aja ini sorban gitu ya. Wih, sorban ini, sorban. Ini perban nih, bukan sorban nih. Anggap aja sorban. Kalau sudah pakai gini, wih, kalau sudah pakai gini, wah jadi orang suci. Kata-katanya jadi didengar orang, meskipun ngibul didengar. Bajunya juga harus khusus. Saya enggak ada dasi ya. Kalau orang-orang gereja itu pakai dasi ya. Ini pakai minyak rambut ya. Lihat. Jadi pembicara kebenaran tuh dilihat dari penampilannya. Pakai penutup kepala, pakai kopiah, pakai songkok, pakai apa? Peci gitu ya. Itulah, banyak orang-orang itu yang melihat buku hanya dari covernya. Maka ada pepatah, don't judge the book from its cover. Jangan menilai satu buku hanya dari sampulnya saja. Jangan. Nah, hari ini banyak orang gitu, kalau sudah ngomong agama harus gini, Mas Ron. Mas Ron tuh ngomong juga kok gitu sih, pakai bajunya kaos, pakai baju nggak jelas gitu, terus nggak pakai sorban, harusnya kan pakai sorban gini. Wih, jadi orang suci dulu deh.
Ya apa sih cara ini? Wih, sini ya, gaya sorban, anggap gaya sorban. Oh, saudara-saudara, saya adalah utusan Allah. Kamu bukan. Loh, ya. Saya adalah utusan Allah. Kamu semua bukan. Maka kamu harus mendengarkan saya. Kemarin sudah kita bahas soal utusan Allah. Utusan Allah itu Rasul. Rasul itu dalam makna utusan Allah. Dibatasi. Ya, jadi ngomongin Allah dibatasi. Rumahnya hanya di tanah Arab. Ngomongnya harus pakai bahasa Arab saja. Menghadapnya kalau mau sembahyang harus menghadap ke arah Arab. Dibatasi. Kemudian ngomongin apalagi Islam juga gitu. Islam itu hanya pengikut Nabi Muhammad. Padahal di Al-Quran dikatakan Islam bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ya. Segala yang ada di langit dan di bumi itu Islam. Ali Imran 83. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ali Imran 84 disebut semua mereka adalah Islam. Tapi dibatasi makna Islam hanya kelompok mereka aja. Jadi semuanya dibatasi. Nah, begitupun ketika apa namanya? Mau membicara kebenaran dibatasi. Harus pakai simbol-simbol kesucian. Pakai sorban. Pakai peci, pakai baju khusus. Padahal kebenaran yang sejati itu sederhana. Allah lebih dekat dari urat leher. Anda sudah mandi? Ya, ayatnya kan gini, ayatnya. Surat Al-Hadid ayat 57. Allah besertamu dimanapun kamu berada. Anda sudah mandi beserta Allah? Iya. Kalau belum mandi, badannya kecut, berkeringat, Allah besertamu enggak? Oh tidak. Iku Allah model apa gitu. Inilah dogma-dogma yang membodohi. Dicuci otaknya. Kamu harus hidup mau suci harus ikut kelompok kami. Bikin bangunan dikasih batas suci. Sucinya dibatasi. Ngomongin Allah dibatasi, ngomongin Islam dibatasi. Teman-teman bisa melihat betapa parahnya pembodohan dan penipuan publik ini. Oke, saya baca komentar-komentar dulu ya. Maya, Sampurasun ya. Sampurasun juga. Salam Rahayu, Sagung Dumadi, semoga semuanya baik-baik saja. Amin. Sony Situmorang. Oh, ini tadi komentar yang tadi Rahayu itu Ingkang Abdi ya, pemilik akun Ingkang Abdi. Kemudian kok mati ya? Bentar, saya membacanya pakai ini aja coba. Bisa enggak? Saya mau melihat saya sedang live. Wah. Bentar, teman-teman. Lemot ini, lemot. Jadi video saya ini siap ya teman-teman ya. Siap. Ayo kita debat terbuka dengan siapapun yang ngaku-ngaku ulama atau orang berilmu. Kita adu ilmu. Nggak usah bahas ilmu agama dulu. Nggak usah. Ya. Karena ini masalah penutup. Masalah tertutup dan terbuka. Kita debat dulu. Yang tertutup itu apakah ini ataukah ini? Ini. Jadi kita debatnya kayak pelajaran anak PAUD ya, pendidikan anak usia dini ini belum TK ini. Jadi pendidikan dasarnya harus beres dulu. Nanti setelah itu baru mungkin kita bisa debat soal bersaksi. Arti kata bersaksi. Nggak usah bahas-bahas kitab-kitab dulu, nggak usah.
ngomong pakai bahasa Indonesia aja. Arti bersaksi apa? Contohnya gitu. Nah, ini kalau logika-logika dasar aja masih gagal paham, bahkan salah-salah kebolak-balik ya. Yang tertutup, jelas-jelas tertutup begini, malah dibilang terbuka. Yang terbuka malah dituduh kafir, tertutup. Ini kan logika-logika dasar yang kacau balau. Yang buta dibilang bisa melihat, yang bisa melihat dibilang buta. Ini kan parah ya. Oke, saya mau baca komentar-komentar dulu. Thumbnailnya tadi apa tadi? Dan thumbnailnya ya teman-teman. Di thumbnailnya. Thumbnailnya. Gak pakai penutup kok malah dibilang tertutup. Gimana? Gak pakai penutup kok malah dibilang tertutup. Kamu waras. Itu kan dijawab teman-teman. Waras nggak? Oke, saya mau baca komentarnya. Gimana caranya? Live chat. Oh, banyak banget nih komentarnya ya. Nanti kalau ada beberapa yang nggak sempat terbaca, ya silakan ya. Samsul Bahri, ayo jangan goblok, bangkit dari dogma agama. Asik. Thank you Samsul Bahri. Arjo Senen, Oloh cap taek. Ya betul, sepakat ya. Lebih baik taek, ada wujudnya. Anda bisa berjumpa dengan taek Anda setiap hari, keluar dari diri Anda. Tapi Oloh palsu itu berjumpa setelah mati. Lebih baik, lebih nyata taek Anda. Taek Anda, kentut Anda itu lebih nyata. Lebih baik Anda nyembah kentut Anda atau taek Anda daripada Anda nyembah Allah enggak jelas itu. Allah yang asli diberitakan oleh Al-Qur'anul Karim lebih dekat dari urat lehermu. Kemanapun kamu memalingkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Allah besertamu dimanapun kamu berada. Bahasa Ibrani-nya Immanuel, Allah beserta kita. Itu Allah yang asli, nyata. Kapan bisa kita jumpai? Saat ini, sekarang. Karena Dia Maha Hadir, Maha Ada. Selalu hadir, tidak pernah tidak ada. Beda dengan Allah cap taek ya. Kapan kamu ketemu? Nanti kalau sudah mati. Itu pun kalau masuk surga. Bisa dilihat teman. Tapi pembodohan publik ini, penipuan publik ini, yang sudah didoktrinkan sejak kecil, kamu nanti ketemu Allah kalau sudah mati, kamu ketemu Allah kalau sudah terus. Jadi masuk ke dalam pikiran bawah sadar, ke dalam batin. Maka ketika seorang Saiful Karim misalkan mengatakan ya, ayah guru, Ustadz Saiful Karim mengatakan, wujud Allah yang sangat nyata dalam diri kita adalah nafas. Wah, gak mungkin. Gak percaya saya. Allah tidak boleh, wak, nafas. Gak boleh. Allah itu harus, gak ada. Harus nanti ketemunya sesudah mati. Ya. Ada penolakan dalam pikiran dan batin Anda ketika mendengar ceramahnya Saiful Karim yang begitu jelas memberitahu. Menurut Quran, Allah lebih dekat dari urat leher. Wujudnya apa? Nafas. Oh bukan, gak mungkin Allah hanya sebatas nafas. Kan gitu ya. Yang tidak, Dia tidak pernah tidur. Apa bagian diri Anda yang gak pernah tidur? Nafas. Dialah Allah yang oleh Quran disebut lebih dekat dari urat lehermu. Wujudnya adalah nafasmu. Oh tidak. Aku ketemu Allahku nanti sesudah mati. Terjadi penyangkalan. Al-Quran memberitahu Anda, kemanapun kamu memalingkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Oh tidak. Saya akan bisa, wajah saya harus tak hadapkan ke tanah Arab, ke kota Mekah. Baru sah. Ngelihat Allah di Mekah? Enggak sih. Tapi ya katanya ulama gitu. Harus ke arah barat. Kalau di Indonesia ya ke barat. Ke kota Mekah. Padahal Al-Quran berkata, kemanapun kamu memalingkan wajahku, di situ ada wajah Allah.
tapi kebohongan yang ditanamkan, didoktrinkan, dicuci otak sejak kecil, membuat banyak orang gak percaya. Allah besertamu dimanapun kamu berada. Oh tidak, saya ini orang berdosa, tidak mungkin Sang Maha Suci menyertai saya. Gitu kan? Surat An-Nisa ayat 126. Allah Maha meliputi segala sesuatu. Allah meliputi gunung, pohon. Oh tidak mungkin. Allah beda dengan makhluknya. Dia tidak ada di pohon, tidak ada di sungai, tidak ada di air. Dia terpisah. Lihat teman-teman. Ayat-ayat Al-Quran sendiri disangkal. Ayat-ayat kitab suci disangkal oleh dogma-dogma. Kisah para rasul, Alkitab mengatakan, Bapa di dalam kita, Allah bersertamu dimanapun. Immanuel, ya, bahasa Ibrani-nya. Oh tidak, saya orang berdosa. Saya jauh dari Allah. Lihat, kejahatan dogma membuat orang gak kenal dirinya sendiri, gak kenal apalagi Allah. Itu kejahatan dogma. Oke, kita lanjut lagi. Bagus tadi komentarnya ya. Banyak sekali nih komentar. Tadi terima kasih ya. Tadi sempat baca saya siapa? Siapa tadi komentarnya itu? Syamsul Bahri ya. Syamsul Bahri, makna kafir atau kufur, kafir yang sebenarnya tertutup dari rasa pengenalan dan kebenaran Allah. Tapi kadrun-kadrun membalikkan fakta dari hampir semua kebenaran. Diputar balik. Lanjut Bung Fran yang sudah tidak kafir, tidak kafir lagi. Asik ya. Petunjuk terang komentarnya. Ha 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 ha. Ketawa nih. Ini banyak apa namanya? Komentar yang dihapus ya. This message is held for review ya. Jadi ada komentar-komentar yang mungkin kejang-kejang atau ngamuk-ngamuk sehingga sama YouTube enggak ditampilkan. Saya enggak tahu ya. Kemudian petunjuk bintang Daud tadi ya. Mikir gini komentarnya. Nasrin Putra, wartawan Injil seperti orang gila ngomong sendiri. Iya, saya ini seperti orang gila. Persis. Kayak siapa? Nabi Muhammad, Yesus Kristus. Nih, lah kasih tahu. Buat Anda yang menuduh saya kayak orang gila. Ya iyalah, wong saya saudaranya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan juga dianggap orang gila. Ayo, mau tahu ayatnya? Ini tak kasih tahu. Surat 15 ayat 6. Surat 23 ayat 70. Nabi Muhammad tuh dianggap gila. Yesus juga gitu, ya. Bahkan yang nuduh Yesus ndak waras itu keluarganya sendiri. Yesus ceramah itu dianggap sudah ndak waras, sudah gendeng. Iya. Ya. Jadi memang kebenaran, teman-teman. Kita ngomong kebenaran ini di tengah-tengah ketidakbenaran. Kita ini yang dianggap tidak waras, dianggap gila. Orang yang jujur, yang pikirannya tidak keracunan, yang tidak tolol, tentu tahu. Yang tertutup itu yang begini ini tertutup atau yang ini. Ini kan gampang. Tapi kalau otak Anda sudah dicuci, Anda akan berpikir bahwa yang tidak tertutup adalah yang ini. Dan yang begini adalah tertutup, kafir, kafir, kufur, tertutup. Rusak otak Anda. Ya, sulitnya menjelaskan kepada orang yang sudah mabuk dogma, mabuk agama. Diajak ngomong realitas loh.
Nggak nangkep-nangkep, nggak paham-paham. Ya, parah sekali. Oke, kita baca lagi komentar. Dalgona Matcha. Oh, ini saya baru baca ya. Mungkin ini pernah munculin, tapi saya baru baca komentarnya. Komentarnya begini, Dalgona Matcha. Soal bahasa pun, Muslim klaim bahasa Arab seolah-olah hanya Muslim. Ya, padahal orang-orang Anda baca surat At-Taubah surat 9 ayat 97. Orang Arab itu yang bahi kafir, bahi munafik. Surat At-Taubah ayat 97. Ya. Asyhadu kufran. Al-Arab asyhadu kufran. Jadi orang Arab itu asyhadu kufran. Orang yang paling kufur, yang paling kafir dan munafik itu orang Arab. Nah, itu orang bahi kafir, bahi munafik. Itu ngomongnya bahasa Arab terus. Jadi betul yang disampaikan. Duh, kok sudah turun ya? Mana tadi komentarnya? Dalgona Matcha. Muslim klaim bahasa Arab seolah-olah hanya Muslim. Ya. Padahal orang kafir-kafir Arab, orang-orang munafik Arab itu yang ngomongnya pakai bahasa Arab. Koma ini dia bilang. Ya, Muslim klaim bahasa Arab seolah-olah hanya Muslim. Padahal orang Kristen Arab berdoa dan komunikasi pakai bahasa Arab. Iya. Di Arab itu ada orang beragama Yahudi, ya, sekarang banyak ateisnya. Ya, Anda lihat di channel-channel YouTube banyak membahas ya. Hari ini ateis di dunia itu paling banyak orang-orang Arab, Saudi Arabia itu banyak yang jadi ateis. Dan itu ngomongnya setiap hari mereka, ya tetap pakai bahasa Arab. Jadi jangan nyangka Arab itu sama dengan Muslim, bukan ya. Ada juga kelompok Yahudi yang di Arab, ngomongnya pakai bahasa Arab. Nah, orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen juga. Sebelum Nabi Muhammad lahir di Arab itu sudah ada orang-orang Kristen. Ya, Anda baca di Kisah Para Rasul di Alkitab, ya, penyebaran ajaran Yesus ada sampai ke seluruh dunia, termasuk ke Arab. Maka di Arab ada yang jadi Kristen. Nah, orang-orang Kristen Arab kalau ngomong ya pakai bahasa Arab. Ya, betul sekali disampaikan oleh Dalgona Matcha. Terima kasih. Icabella ini nggak jelas ya komentarnya. Walk jatuh apa maksudnya? Petunjuk terang. Bahasa Immanuel itu bahasa Yahudi. Artinya Tuhan beserta kita. Ya, lebih tepatnya bukan Tuhan, Allah ya. Ilah itu sang sesembahan. Immanuel, El itu Elohim ya. Elohim beserta kita. Berarti jelas Allah yang benar itu adalah Yesus Kristus yang adalah Bapa di surga. Lah ini ngawur. Ya, petunjuk terang saya bilang, Anda salah. Allah yang benar itu adalah Yesus Kristus yang adalah Bapa di surga. Loh, gimana lagi? Ini juga akibat dogma. Ini orang juga apa namanya? Paham-paham seperti ini akibat keracunan dogma. Yesus adalah Allah Bapa. Allah Bapa adalah Yesus Kristus. Ini juga orang-orang yang logikanya konslet, teman-teman. Kalau Anda baca Alkitab, ada istilah Yesus disebut anak. Kita juga disebut anak-anak Allah ya. Nah, Allah disebut sebagai Bapa. Nah, istilah anak dan istilah Bapa ini kan jelas membedakan. Bagaimana Anda bisa bilang Yesus adalah Allah Bapa? Anak adalah Bapa, Bapa adalah anak. Suami adalah istri, istri adalah suami. Gendeng enggak? Gendeng. Nah, logika-logika gendeng ini masuk ke dalam pikiran orang-orang yang keracunan dogma. Jadi dalam dunia-dunia gereja itu banyak yang ngawur juga, teman-teman. Yang ngaku-ngaku Kristen. Yesus adalah Allah Bapa yang menjadi manusia. Saya kasih ayatnya ini. Kita enggak bahas ini tapi terpaksa saya ingatin. Buat Anda yang masih menyangka Yesus adalah Allah Bapa, Anda itu sedang berhalusinasi, berkhayal tanpa dasar teks kitab suci. Anda hanya dengar bacotan-bacotan seperti Henry Tan, ya. Siapa lagi? Orang-orang pengajar Wanes Pentakostal itu ya. Yesus ya Allah itu sendiri. Allah Bapa menjelma menjadi Yesus.
Jadi ketika Yesus berdoa begini, Bapa kami yang ada di surga, yaitu aku sendiri, dikuduskanlah namamu, yaitu aku sendiri. Jadi seperti itu. Jadi seperti drama gong ya. Oke, saya mau kasih ayatnya. Sebentar teman-teman. Ini ayatnya terlalu terang benderang. Sebentar. Di kitab Mika ya, di Perjanjian Lama, teman-teman buka Mika pasal yang kelima ya. Baca ayat yang mulai ayat pertama saya bacanya, nanti sampai ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Buat Anda yang masih menghayal ya, buat pastor-pastor, pendeta-pendeta yang masih berhayal, berhalusinasi bahwa Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri. Perhatikan baik-baik. Mika 5. Ini nubuatan tentang kedatangan seorang anak yang lahir di Bethlehem. Yaitu di Perjanjian Baru kita tahu anak itu adalah Yesus. Mulai ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu, ya dari kaum-kaum Yehuda, akan bangkit bagiku seorang yang akan memimpin atau memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Permulaannya. Jadi si anak ini punya permulaan. Allah tidak punya permulaan. Allah Yahweh, Yehovah Elohim, Allah Bapa, Subhanahu wa Ta'ala, Dien, God, Sang Yang Widiwasa, tidak punya permulaan. Nah ini ada anak yang akan lahir nih, permulaannya. Awalnya sudah sejak dulu, tapi dia punya permulaan. Jelas dia bukan Yahweh, dia bukan Allah yang Maha Kuasa. Sebab Allah tidak memiliki permulaan, sedangkan anak ini memiliki permulaan. Kita lanjut. Ayat kedua, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudara akan kembali kepada orang Israel. Ini bicara tentang Israel. Ayat ketiga, maka ia di sini menunjuk kepada anak yang lahir di Bethlehem Efrata itu. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Yahweh. Ya, ini ditulis dengan huruf T-U-H-A-N, huruf besar semua. Teman-teman, ini sekedar informasi bagi Anda yang belum tahu. Kalau Anda baca Alkitab terbitan LAI, khususnya di Perjanjian Lama, ketemu T-U-H-A-N, Tuhan yang ditulis huruf besar semua. Itu artinya adalah, ada di kamusnya. Teman-teman buka di bagian kamus ya, sebelum gambar peta, sebelum gambar peta-peta di bagian belakang. Lihat kata T-U-H-A-N yang huruf besar semua. Ini dijelaskan oleh penerbitnya sendiri diberitahu. T-U-H-A-N, salinan dari nama Allah Israel. Allah Israel maksudnya Allahnya Israel. The God of Israel, yaitu Yahweh. Ya. Jadi kalau Anda baca huruf T-U-H-A-N di Perjanjian Lama ini, konon ada sekitar 7.000-an. Itu dalam benak pikiran Anda harus mengerti ini Yahweh. Ya. Jadi Tuhan yang ditulis huruf besar semua itu artinya Yahweh. Oke, kita lanjut. Ayat 3 tadi ya. Maka ia, Yesus yang lahir di Bethlehem itu, akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Yahweh. Dalam kemegahan nama Yahweh, Allahnya. Perhatikan baik-baik. Jadi Yahweh itu Allahnya. Allahnya siapa? Allahnya anak yang lahir di Bethlehem itu. Jadi Yahweh adalah Allahnya Yesus. Jelas? Ini ayat ini sangat eksplisit, sangat terus terang. Yang disebut di Perjanjian Lama ada 7.000 kali muncul ya, mulai dari kitab Kejadian. Yahweh atau Yehovah atau Yehawiha. Yehawiha itu adalah
Allahnya Yesus. Menurut Mika pasal 5 ayat 3. Jadi bagaimana Anda bilang? Jokowi adalah bapaknya Gibran. Tapi Jokowi ya Gibran itu sendiri. Gibran adalah Jokowi Dodo itu sendiri. Kan kacau kalau gitu. Rusak otak Anda kalau memahami makna anak dan bapak aja tidak bisa membedakan. Enggak usah baca Alkitab, enggak usah baca kitab, belajar dulu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Anak, bapak, ini kan dua kata untuk memisahkan. Ini ada dua yang berbeda. Dua istilah yang menunjukkan kepada dua entitas yang berbeda. Kembali ke Mika 5 tadi ya. Memberitahu seluruh dunia apa? Yehaveha, Yehua, atau Yahweh adalah Allahnya Yesus. Jadi bukan Yesus adalah Yahweh. Loh, tapi kok namanya Yesua kan? Yahweh menyelamatkan, Mas Fran. Yesus itu kan artinya Yahweh menyelamatkan. Iya. Nama-nama mengandung nama Yahweh dalam bahasa Ibrani itu ada banyak. Contoh, Yesayah itu juga artinya Yahweh keselamatan. Tapi bukan berarti Nabi Yesaya adalah Yahweh yang sedang menjelma jadi manusia. Bukan. Yeremia juga. Yermiah. Ya, Yah itu dari kata Yahweh. Yesayah. Sakaryah. Yah itu singkatan dari Yahuwah atau Yahweh. Nah, kemudian di Perjanjian Lama juga ada satu nabi yang namanya adalah Yahweh adalah Allah. Jadi ini manusia, tapi namanya dia adalah, arti namanya adalah Yahweh adalah Allah. Siapa dia? Kalau Anda baca Alkitab Indonesia nggak teliti, bagi orang awam nggak ketemu. Ya, karena ditulisnya Elia. E-L-I-A. Elia. Nah, itu dalam bahasa Ibrani-nya El-Yah. Jadi Elia itu El-Yah. El itu Elohim. Yah itu Yahweh. Jadi ada orang namanya Yahweh adalah Allah. Apakah berarti Nabi Elia adalah Yahweh yang sedang menjelma jadi manusia? Bukan, ya. Jadi kalau hanya gara-gara namanya Yesus atau Yesua berarti Yahweh menyelamatkan, maka wah berarti dia adalah Yahweh sendiri. Ya, terlebih lagi Elia. Elia namanya bukan bermakna Yahweh menyelamatkan, tapi Yahweh adalah Allah. Nah ya, bisa diperhatikan teman. Nah, pemahaman-pemahaman gampang logika-logika dasar seperti ini masih banyak. Lulusan STT itu, STT mau di Malang, mau di mana-mana itu enggak paham hal-hal gampang kayak gini. Maka saya bilang STT itu bukan sekolah tinggi teologi, tapi sekolah tukang tipu. Sebelum mereka masuk STT enggak tahu apa-apa. Begitu keluar dapat gelar STH. Apa itu STH? Bukan sarjana teologi faktanya. Ngakunya aja sarjana teologi. Faktanya apa? Sarjana tukang hoax. Nyebarkan hoax. Anda yang ngaku lulusan-lulusan STT yang mengajarkan Yesus adalah Allah yang maha kuasa, yang menjelma menjadi manusia. Percaya enggak percaya, sadar enggak sadar, kalian sedang menjadi alat iblis untuk menebar hoax. Itu bukan ajaran Alkitab. Oke, kita lanjut ya. Mumpung enggak lupa. Mika 5 ayat 3 tadi. Jadi Yahweh itu adalah Allahnya Yesus, bukan Yesus. Inilah yang oleh Yesus di dalam Yohanes, Injil Yohanes dikatakan, aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Jadi yang oleh Yesus diidentifikasi sebagai Allahnya Yesus itu juga diperkenalkan sebagai Allah kita. Ya. Saya bukain ayatnya. Yohanes 20 itu kalau nggak salah. Yohanes 20 ayat 17. Jangan, kata Yesus kepada mereka, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka,
bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi yang oleh Yesus diidentifikasi sebagai Allahmu, Allahnya kalian semua, itu juga Allahku, kata Yesus. Jadi Yesus memiliki Allah. Nah, jadi kalau ada pendeta, pastor ngomong Yesus adalah Allah itu sendiri, itu dobol, ajaran dobol-dobolan ya, bukan ajaran Alkitab. Saya tambah lagi, ini ada banyak ayatnya, teman-teman. Kalian yang mengatakan Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia, itu ajaran bid'ah. Bid'ah artinya ajaran yang menyimpang dari kitab suci. Ya, di Indonesia itu diwakili oleh Ezra Soru ya, itu anak buahnya Stephen Tong, Stephen Tong yang nulis buku Allah Tritunggal itu. Itu buku isinya penipuan publik, fitnah dan penipuan publik itu buku itu. Saya pernah buat ya video menanggapi fitnahan-fitnahan Stephen Tong ya. Menuduh orang-orang yang enggak percaya Trinitas, yang enggak percaya Allah Tritunggal sebagai sesat, sebagai bid'ah. Padahal dia itu yang sesat. Jadi Stephen Tong, Budi Asali, Ezra Soru, Deki Gadas, Muri Walilianto Matalu, siapa lagi? Kalian-kalian pengajar pengikut John Calvin ya, yang mengajarkan doktrin Tritunggal di Indonesia. Kalian tuh seperti maling teriak maling. Kalian yang bidat, yang sesat. Tapi menuduh orang yang enggak percaya Trinitas dituduh sebagai sesat. Ya padahal Trinitas yang bukan ajaran Alkitab. Oke, tadi apa? Saya mau bahas apa? Wahyu ya. Wahyu pasal 3 ayat 12. Ini perkataan Yesus sendiri. Barang siapa menang. Ya, jadi wahyu ini kan katanya, kisahnya kan ketika Yohanes ya penulis Injil Yohanes itu sedang bertahanut, bertapa, bermeditasi begitu ya di Pulau Patmos, kemudian mendapat wahyu dari Yesus Kristus. Maka Wahyu 1 ayat 1 dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah. Jadi Yesus dapat wahyu dari Allah. Perhatikan Wahyu 1 ayat 1. Wahyu, judulnya Wahyu kepada Yohanes. Urutannya, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi Yesus bukan wahyu sakarepe dhewe, bukan. Tapi Yesus dapat dari Allah. Ke Yesus, Yesus menyampaikan kepada siapa? Malaikat-malaikat. Dan malaikatnya baru menyampaikan kepada Yohanes. Yohanes menyampaikan kepada ketujuh jemaat. Jadi tahapannya wahyu itu gitu. Dari Allah Bapa kepada Yesus, Yesus kepada malaikat utusannya, malaikat angel, malak itu bahasa Ibrani utusan. Yesus mengirim utusan, utusan bertemu dengan Yohanes di Pulau Patmos, Yohanes kemudian cerita kepada ketujuh jemaat. Itu urutan. Kita ke Wahyu 3. Ini perkataan Yesus ya. Jadi Yesus sudah bukan manusia. Yesus berkata, barang siapa menang, Wahyu 3 ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Jadi Yesus punya Allah, dia memiliki Allah. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yang turun dari surga, dari Allah ku dan namaku yang baru. Di Wahyu 3 ayat 12 itu Yesus 4 kali menyebut kata Allahku, 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 Allahku. Jadi Yesus tuh memiliki Allah. Bagaimana kalian orang-orang tolol bisa berkata Yesus adalah Allah itu sendiri? Ini persis yang dikatakan Yeremia. Saya bukain ayatnya. Tadi saya barusan menyebut kata tolol ya. Ini Alkitabiah. Ya. Yeremia pasal 4 ayat 22 dan Yeremia 5 ayat 21. Ini kalian, kalian yang baca Alkitab, ngaku Kristen, ngaku pengikut Yesus, tapi mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri. Kalian ini menggenapi Yeremia 4 ayat 22, sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Yeremia 5 ayat 21,
Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol, yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat. Perhatikan baik-baik, ini bahasanya, ini bahasa Yeremia ya, nabi ya. Nabi itu bahasa Yahudi artinya nevi, pemberi peringatan, pemberi petunjuk. Seorang pemberi peringatan sedang berkata, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat. Kalau bahasa Jawanya apa? Punya mata tapi enggak lihat apa? Matamu picek. Yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Apa bahasa Jawanya? Kupingmu kopok. Matamu picek, kupingmu kopok. Ini nabi yang berkata. Kenapa? Karena mereka tolol. Sama seperti kalian pendeta-pendeta, pastor-pastor, ngaku-ngaku pengikut Yesus. Ayat Alkitabnya ini saya buktikan ketololan, kepicekan matanya. Saya pinjam nama salah satunya, mewakili ya, mewakili orang-orang tolol. Gilbert Lumoendong dalam ceramahnya mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Dia mengutip Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya bukain ayatnya, teman-teman. Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya sudah hafal ini ya, teman-teman yang buka, yang belum silakan buka. Karena begitu besar kasih Allah, ya, perhatikan baik-baik mari. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengutus apa? Dia telah, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya. Ya, jadi karena Allah mengasihi dunia, maka anaknya dikaruniakan. Bukan karena Allah mengasihi dunia, maka Allah menjelma menjadi manusia. Seperti bacotannya Gilbert Lumoendong. Anda lebih percaya mana? Allah versi Gilbert Lumoendong, yaitu Allah mengasihi dunia, maka Allah menjelma jadi manusia. Atau Anda percaya Injil Yohanes? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini menunjuk kepada Yesus ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Apa dikatakan? Allah mengutus. Kata Gilbert apa? Kata Ezra Soru apa? Kata Degi Gadas apa? Kata Stephen Tong? Kata John Calvin? Kata pastor-pastor Katolik, Roma Katolik itu apa? Allah menjelma jadi manusia. Teman-teman lihat, jika Anda Kristen sejati, Anda pasti percaya Alkitab. Kalau Anda lebih percaya kepada bacotannya Bambang Nursena, Anda bukan Kristen. Anda Nursenan. Anda ngaku pengikut Yesus, pengikut Alkitab, tapi Anda percaya bacotannya Degi Gadas, Anda bukan Kristen. Tapi Anda Gadasen. Pengikut Kristus, sebutnya Kristen. Imannya bagaimana? Roma 10 ayat 17. Iman timbul, ya perhatikan, buka Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari mendengar firman Kristus. Bukan mendengar bacotannya Franz Donald. Saya beriman jadi Kristen karena mendengar celotehannya Bambang Nursena, kesaksiannya pendeta Daud Tony, mantan dukun sakti bersaksi, maka saya percaya. Itu iman yang salah. Iman Kristen yang benar timbul dari mendengar firman Kristus. Jadi kalau Yesus berkata, Yohanes 17 ayat 3, menunjuk kepada Allah Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Ya, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, ton monon aletinon teon, bahasa Yunaninya, ton monon, ya, aletinon teon, bahasa Inggrisnya, the only true God, satu-satunya ilah, satu-satunya God yang sejati. Tuh, perhatikan baik-baik. Kalau Yesus berkata bahwa Bapa di surga, Allah Bapa yang berserta kita dimanapun kita berada itu, adalah satu-satunya Allah yang benar. Berarti ada Allah-Allah lain? Ada. Yang tidak termasuk Allah yang benar. Paham ya? Jadi hati-hati teman-teman. Ini khususnya Anda yang jarang baca Alkitab atau awam tentang Alkitab. Di Alkitab, di Bible, kata Allah, bahasa Yunaninya Theos, bahasa Inggrisnya God, bahasa Ibraninya Elohim,
itu beda dengan kata Tuhan. Tuhan itu bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Yunaninya Kyrios, bahasa Ibraninya Adon, bahasa Indonesianya Tuan, Tuhan, Junjungan, Pemimpin, Gusti. Nah, kalau Allah itu God bahasa Inggrisnya, Yunaninya Theos, Ibraninya Elohim, ya, bahasa Indonesianya Dev atau Dewa atau Sesembahan. Nah, kita tentang istilah kata Tuhan sudah sering saya ulas ya. Yesus disebut Tuhan, Yesus itu artinya Tuan Yesus. Yesus sang pemimpin. Bukan Tuhan Yesus artinya Allah Yesus, bukan ya. Karena ini dua kata yang berbeda ya. Kita tidak bahas lagi kata Tuhan. Sekarang kita bahas kata Allah. Kata Allah yang ada di Bible, hati-hati. Ini beda dengan yang ada di Al-Qur'an. Bedanya dalam arti makna. Kalau Anda buka Alkitab, Anda tidak paham makna kata Allah yang ada ribuan bertaburan di Bible, Anda akan kacau. Maka Anda harus paham bahwa kata Allah yang ada di Alkitab itu ternyata memiliki beberapa makna. Bisa menunjuk kepada Allah yang maha kuasa, bisa menunjuk kepada Allah yang tidak maha kuasa. Loh ada? Ada. Malaikat-malaikat dalam Mazmur 82 ayat 1 ayat 6 disebut sebagai para Allah. Mazmur 82 ayat 1. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Loh, jadi ada banyak Allah itu. Ya. Hantunya Samuel juga disebut sebagai. Nih, saya kasih ayatnya, teman-teman yang mau mencatat ya, dicatat ya. Ini penting nih, teman-teman. Ya. Sorry. Ups, jatuh. Dicatat ya ayatnya, ingat. Samuel, 1 Samuel 28 ayat 13. Itu kisah ketika Saul Raja Saul lagi galau gitu ya. Kemudian minta pertolongan dukun, cenayang perempuan untuk menghadirkan apa namanya? Arwahnya Samuel. Maka dikatakan dia itu, maka muncullah suatu Allah dari dalam bumi. Ya. Nah, itu hantunya Samuel itu juga disebut sebagai Allah atau Elohim bahasa Ibrani. Kemudian 2 Korintus 4 ayat 4. The God of this age. Ilah atau Allahnya zaman ini. Anda baca itu konteksnya bicara tentang iblis atau setan. Jadi setan itu juga termasuk golongan Allah. Karena Allah di Alkitab itu apa ya? Jenis. Bukan nama, bukan menunjuk kepada satu sesuatu, bukan. Tapi jenis. Sebutan, jabatan. Ya. Ya, jadi iblis di 2 Korintus 4 ayat 4 juga disebut Theos atau God. Ya. Kemudian Anda bisa lihat di dalam Kejadian 32 ayat 30. Ini kisahnya Elohim atau Allah bergumul dengan Yakub. Nah, ini yang disalahpahami sama Ustadz Adi Hidayat ya. Dia ceramah di depan jemaahnya bilang menyalah-nyalahkan Bible. Bible enggak bisa dipercaya katanya. Kitab Kejadian itu enggak bisa dipercaya. Kenapa? Mosok Allah di smackdown sama Yakub katanya. Allah Subhanahu wa taala di smackdown sama Yakub. Goblok ini contohnya. Ustadz goblok ya. Gelarnya aja LC, lulusan apa itu? LC itu apa ya, teman-teman? Lutung comberan atau apa? LC itu apa itu? Nggak ngerti saya. Lulusan dari luar gitu katanya. LC. Ladies Club apa? Ladies Club jangan-jangan. Atau apa ya? Nggak tahu saya. Apa itu LC ya? Gelarnya kan gitu. Adi Hidayat LC. Nah, ternyata pekok. Bahas Alkitab, jelek-jelekin Bible. Bilang, wah, kitab Kejadian nggak bisa dipercaya. Ketawa-ketawa cuman. Jadi bahan olo-oloan. Kitab Kejadian, kitab Taurat dijadiin bahan olo-oloan sama Adi Hidayat. Atau mosok Allah di smackdown sama Yakub. Ini. Ya, Kejadian 32 ayat 30. Allah bergumul dengan Yakub. Dan si Allah kalah. Jadi Allah atau si Allah yang bergumul dengan Yakub yang tertulis di Kejadian 32 ayat 30. Dia itu kalah.
Loh kok bisa? Nah, kita lihat si Allah ini apa? Ternyata dijelaskan dalam kitab Hosea pasal 12 ayat 5. Teman-teman buka Hosea 12 ayat 5 sampai ayat 6. Ini jelas menegaskan bahwa yang bergumul, Allah atau Elohim yang bergumul dengan Yakub adalah malaikat. Malaikat itu artinya bahasa Ibrani malak, artinya utusan. Jadi adalah utusan Allah yang bergumul dengan Yakub, dan si utusan itu kalah. Ya, jadi yang bergumul dengan Yakub bukan Allah Subhanahu wa taala di smackdown sama Yakub. Katanya si goblok Adi Hidayat. Ini saya harus ngomong gini, teman-teman. Ya, saya secara pribadi tidak ada permasalahan secara pribadi dengan Adi Hidayat. Cuma saya memang harus goblok-goblokin supaya kalian tuh kebuka. Ini loh kualitas yang kalian bangga-banggakan sebagai ulama, orang berilmu. Ternyata ilmunya ilmu apa? Fitnah. Ilmunya fitnah, menjelek-jelekkan kitab suci agama lain. Ini gitu aja ilmunya. Ngawur ilmunya, ya. Nah, jadi menurut Hosea 12 ayat 5, yang bergumul dengan Yakub itu adalah Elohim atau Allah. Ternyata Allah adalah malaikat. Jadi cara bagi teman-teman yang mau mempelajari Alkitab, ya, cara menafsirkan ayat Alkitab yang paling bagus itu adalah metodenya. Metode itu caranya adalah skriptura, interpret skriptura. Skriptura, interpret skriptura itu artinya ayat Alkitab, ya. Skriptura itu teks Alkitab diinterpretasikan atau dijelaskan atau menjelaskan ayat Alkitab yang lain. Ya, jadi misalkan Anda dengar ada istilah anak Allah, jangan langsung Anda tafsirkan sendiri. Allah kok punya anak? Emang bidannya siapa? Kata Habib Rizik, ya kan? Emang bidannya siapa? Tuhan kok punya anak? Ya, goblok kan? Goblok. Karena diartikan sendiri. Anak yang ada dalam pikirannya Habib Rizik yang suka main pisang, main pisang-pisangan sama siapa itu? Pisangnya dielus-elus sama siapa itu? Pisangnya Habib Rizik dimainin sama siapa itu? Siapa itu? Mbak Emma, Kak Emma, ya. Kak Emma. Kak Emma, ayo kita ke kebun pisang main pisangnya Habib gitu ya. Videonya yang viral dia, ya, rekamannya. Pisangnya Habib Rizik dimain-mainin sama Kak Emma gitu ya. Itu pikirannya hanya ke seksual. Ketika bicara anak, dia itu kan anak berarti terjadi hubungan seksual. Terus lahirnya bidannya siapa? Begitu logika pekoknya Habib Rizik. Pekok-pekok. Padahal dia enggak ngerti istilah anak yang dimaksud di dalam Alkitab. Itu apa? Nah, bagaimana? Jangan ditafsirkan sendiri. Saya kasih ilustrasi, teman. Sebelum nanti kita bahas ke situ. Kita membahas sola scriptura, ya. Jadi scriptura interpret gitu, menafsirkan ayat Alkitab dengan ayat Alkitab, dengan dukungan ayat Alkitab supaya tidak salah tafsir. Nih, saya kasih ilustrasi. Kalau di Bali, Anda pergi ke pantai, daerah Pantai Kuta, Pantai Legian, Pantai Canggu sekarang ramai. Kemarin sore saya ke Pantai Canggu. Banyak banget anak-anak pantai. Jadi ada anak-anak pantai. Nah, sekarang saya bilang anak-anak pantai ada banyak di Pulau Bali. Apa yang ada dalam benak Anda? Anak pantai. Oh, maksudnya mungkin ikan kecil-kecil itu ya, Mas Fran? Bukan. Oh, anak pantai. Oh, mungkin Pantai Canggu adalah pernikahan, hasil pernikahan antara Pantai Tanah Lot dengan Pantai Batu Belik atau Pantai Legian. Canggu itu kan di tengah-tengah. Jadi Legian menikah dengan Tanah Lot, maka jadilah anak pantai, Pantai Canggu. Bukan. Oh, anak pantai itu maksudnya apa? Nah, kamu mau tahu arti anak pantai? Tanyakan kepada sumbernya langsung. Tanya ke orang-orang Bali. Beli Bagus, Pak Gung, Beli Wayang, Gek Putu, tanya. Apa maksudnya anak pantai? Jangan Anda tafsirkan sendiri. Nanti masuk. Anak pantai itu pantai yang kecil mungkin. Ada pantai yang besar kan? Tapi kalau kecil sebutnya anak. Kalau besar, pantai. Apa ya? Bingung kan? Jangan diartikan sendiri. Tanyakan kepada sumbernya. Anda tanya kepada orang-orang Bali. Apa maksud anak pantai? Dijelaskan. Semua orang yang setiap hari menghabiskan waktunya di pantai. Mau dia sudah pekak-pekak itu kakek, sudah kakek-kakek janggutan, tetap disebutnya anak pantai.
sudah tua-tua dipanggilnya anak pantai. Oh, jadi anak pantai sekarang. Artinya orang yang menghabiskan hidupnya kebanyakan di sekitar pantai. Mau menikmati hidup, mau berdagang, apapun di sekitar pantai, mereka disebut anak-anak pantai. Ya bukan hasil perkawinan. Anak pantai bidannya siapa? Bukan ya. Jadi ngomong anak tangga, siapa menikah? Anak kunci nantinya. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembicaraan saya tadi. Kalau Anda mau tahu istilah anak Allah yang ada di Alkitab, biarlah Alkitab menjelaskan. Dijelaskan ceto welo-welo. Anak Allah adalah. Ini jelas dikatakan. Ada banyak ayatnya, teman-teman ya. Ada banyak ayat mendefinisikan langsung istilah anak Allah. Anak Allah adalah menurut Alkitab. Kan kata anak Allah munculnya di Alkitab. Ya harus Anda artikan, tanya ke Alkitab. Ya. Jangan diartikan sendiri. Dalam bahasa Inggris ada istilahnya bahasa Indonesianya ayah baptis. Bahasa Inggrisnya Godfather. Jangan diartikan Bapak Allah. Allah Bapak, Bapak Allah, Godfather. Apa maksudnya Bapak Allah? Bingung. Di kamus bahasa Indonesia terjemahnya ayah asuh atau ayah baptis. Godmother, ibu asuh, ibu baptis. Nah, jadi jangan asal diterjemahkan. Tapi Anda harus ngerti maksudnya. Orang-orang Inggris nyebut Godfather itu apa? Ya. Godmother apa? Oh, ternyata ibu baptis, ayah baptis. Itu contoh. Kita kembali ke anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena ia akan disebut anak-anak Allah. Bnei Elohim, bahasa Ibrani. Jadi anak Allah artinya pembawa damai. Kalau suka membawa kisruh, ngajak berantem, goblok, terbelakang, apa? Kata Buya Syakur, orang Islam itu sudah goblok, terbelakang, suka bertengkar, gak paham-paham. Itu siapa? Anak iblis. Anak-anak kebodohan. Bukan anak-anak terang. Bukan anak-anak Allah. Kemudian, itu tadi di Matius 5 ayat 9. Yohanes 1. Anda baca di dalam Injil Yohanes 1, itu mulai ayat 8 sampai ayat 12. Dikatakan, semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi anak Allah dalam hal ini adalah orang yang menerima Yesus. Ya. Ada banyak lagi. Orang-orang yang dikasihi Allah juga. 1 Yohanes 3 ayat 1-2. Lihat betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ya, jadi kalau Anda sadar diri Anda dikasihi Allah, kalau bahasa Arabnya habaib, Anda adalah para habaib, kekasih-kekasih Allah. Jadi habib itu bukan cuma keturunannya Yaman-Yaman gak jelas. Siapapun kita, jika Anda dikasihi Allah dan Anda sadar Anda adalah kekasih Allah, maka bahasa Arabnya Anda itu habib, habaib, para kekasih. Nah, istilah kekasih Allah ini mirip dengan istilah kalau di Alkitab anak Allah. Orang yang dikasihi Allah. Jangan kau pikir Muhammad kekasih Allah. Loh, berarti Muhammad pacaran sama Allah. Wi-wi enggak? Kalau zaman sekarang namanya pacaran kan wi-wi. Berarti Muhammad wi-wi sama Allah. Gendengon. Yesus anak Allah. Orang Kristen anak Allah. Emang bidannya siapa? Gendengon. Jadi istilah kekasih Allah, Muhammad kekasih Allah, ini mirip dengan Yesus anak Allah. Maknanya sama, orang yang dikasihi oleh Allah. Ya. Galatia 3 ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi semua orang yang percaya kepada ajaran Yesus, percaya dalam arti apa? Melakukan perintah-perintah Allah. Ya. Disebutnya apa? Anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14. Ini ada banyak ayatnya teman-teman, saya enggak bisa bacain semuanya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin kuasa Allah adalah anak Allah.
Jadi semua orang, besar, kecil, tua, muda, suku, bangsa, apapun, jika dia sedang dipimpin oleh roh Allah, oleh kuasa Allah, maka mereka adalah anak-anak Allah. Jelas kan? Di Yohanes 1 tadi dikatakan, Yohanes 1 ya, kalau Anda baca ini terang benderang teman-teman, ayat 12-13, anak Allah adalah orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan atau oleh nafsu laki-laki. Jelas kan? Jadi ditegaskan oleh Alkitab ini. Alkitab ini jelas menceritakan tentang anak Allah. Anak Allah itu sebutan bagi orang yang disayangi Allah, orang yang taat, orang yang percaya Yesus, orang yang dipimpin roh Allah. Dan bukan, ditegaskan di sini, diperanakkan bukan dari darah, daging, atau nafsu laki-laki. Bukan. Ya, jadi kalau Habib Rizie bilang, kok Allah punya anak? Emang bidannya siapa? Itu komentar orang yang super duper goblok, nggak ngerti Alkitab. Ya. Nah, ini saya jelaskan tentang anak Allah ini sebagai contoh, teman-teman. Melakukan skriptura, interpret skriptura. Jadi kalau Anda mau mengetahui ayat Alkitab, jangan ditafsir-tafsirkan sendiri. Nanti goblok kayak Adi Hidayat jadinya. Allah bergumul dengan Yakub, ditafsirkan sendiri. Oh, berarti Smackdown itu bukan hanya ada sekarang. Gitu ya, ceramahnya Adi Hidayat. Jadi Smackdown itu bukan hanya ada dulu, Allah di Smackdown sama Yakub. Begitu katanya. Kata Adi Hidayat. Ya, ini akibat tidak melakukan skriptura, interpret skriptura. Ayat tidak dijelaskan oleh ayat. Tapi kalau Anda melakukan metode skriptura, interpret skriptura, ya, ayat menerangkan ayat. Jadi ayat ini diterangkan ayat yang itu. Ayat itu menjelaskan ayat yang ono. Ini saling terkait. Contoh tadi bicara anak Allah. Anak Allah menurut ini, oh, pembawa damai. Menurut ini. Jadi lengkap. Nah, begitupun ketika Kadi membaca soal istilah Allah bergumul dengan Yakub. Jangan Anda bertapa di pohon tomat, minta wangsit. Apa artinya ya? Jangan, apalagi tanya sama Adi Hidayat. Sesat kan? Oh, Adi Hidayat tidak percaya Taurat dan Injil. Adi Hidayat itu selain tidak percaya Taurat dan Injil, dia juga tidak percaya Al-Quran. Al-Quran bilang tidak boleh mengolok-olok agama lain. Adi Hidayat mengolok-olok agama lain. Al-Quran berkata, tegakkan Taurat dan Injil. Adi Hidayat malah mengolok-olok Taurat. Al-Maidah 46, di dalam Taurat dan Injil ada cahaya dan petunjuk. Adi Hidayat malah melecehkan Taurat dan Injil. Nah, ya. Jadi Al-Quran aja dia nggak ikuti. Gitu kok ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku pengikut Nabi Muhammad. Apa Islam-Islam model monokui, ya? Oke, kita lanjutkan. Elohim yang bergumul dengan Yakub, Allah yang bergumul dengan Yakub, dijelaskan oleh Hosea 12 ayat 5. Nah, ini namanya ayat menjelaskan ayat. Anda buka Hosea 12 ayat 5. Yang bergumul dengan Yakub. Di ayat atasnya dikatakan malaikat. Di bawahnya disebutkan Allah. Ya, Allah itu adalah malaikat. Nah, jadi makna kata Allah bisa berarti juga malaikat. Tadi apa? Setan. Di mana setan? 2 Korintus 4 ayat 4. Setan juga termasuk jenis Allah. Karena Allah di Alkitab ini bukan nama, tapi jabatan, jenis juga. Kemudian Yohanes 1 ayat 1. Yesus disebut sebagai Allah. Ya. An arche an holuchos. Kai holuchos an proston teon. Kai theos an holuchos. Bahasa Yunani-nya. Bahasa Indonesia-nya. Pada mulanya. Jadi ada permulaannya. Pada mulanya adalah si firman. Ini gelarnya Yesus. Sang firman. Yesus ini bergelar sang firman, teman-teman. Ini sama di Al-Quran. Disebutnya kalimatullah. Isa kalimatullah dan rohullah. Surat Ali Imran ada dan surat-surat lain. Di hadis juga. Hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Nawawi. Isa disebut sebagai kalimatullah. Firman Allah. Sama jadi ya. Al-Quran dan Alkitab dalam hal ini bersama. Nah, di Yohanes 1 ayat 1, Yesus yang bergelar sang firman, dikatakan pada mulanya. Jadi, si firman itu punya permulaan.
si firman ini bukan Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa tidak berpermulaan. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Sedangkan Yesus ada awalnya. Dia diberi gelar pada mulanya adalah si firman. Pada mulanya adalah firman. Dalam bahasa Yunani-nya ada hu logos. Hu itu kata sandang ya. Si artinya sang, sang firman. Sang firman itu bersama-sama dengan ton teon. Perhatikan baik-baik sini. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu ada dua teos. Teos yang pertama disebut ton teon. Ton teon itu, ton itu kata sandang, artinya the God, sang ilah, gitu ya. The God. Jadi sang firman bersama-sama sang ilah, the God. Nah, sang firman itu adalah teos itu. Ternyata sang firman juga teos. Jadi ada dua teos. Teos yang disebut sebagai the God dan yang tanpa artikel, tanpa kata sandang. Dan teos. Jadi ton teon dan teos. Ada dua. Ton teon ini menunjuk kepada sang ilah, yaitu Bapa. Dan teos yang berikutnya menunjuk kepada Yesus. Apa arti teos? Ini jawabannya ada di Injil Yohanes juga. Yohanes 10 ayat 34 sampai 35 Anda baca. Yesus berkata, kepada siapa firman disampaikan boleh disebut teos Allah. Jadi pembawa, penyampai firman itu juga boleh bergelar Allah. Maka kalau Anda baca di kitab perjanjian lama ya, hakim-hakim di perjanjian lama itu juga disebut sebagai para Allah ya. Keluaran 21 ayat 6, Keluaran 22 ayat 8 sampai 9, hakim-hakim itu disebut sebagai Elohim atau Allah ya. Kemudian di Keluaran 7 ayat 1, ini ayat yang terkenal, Musa juga disebut sebagai Elohim atau Allah ya. Musa dianggap sebagai Allah bagi Fir'aun. Harun, abangnya Musa, menjadi nabi. Jadi Musa itu tampil sebagai Allah bagi Fir'aun. Musa itu Allah. Nah, kalau Musa saja boleh disebut Allah, ingat kata-kata Yesus ya, Yohanes 10 ayat 34, 35. Kepada siapa firman disampaikan boleh disebut Allah. Penerima dan penyampai firman boleh disebut Allah. Maka Yesus juga bergelar sebagai Allah. Jadi kealahannya Yesus itu setara dengan kealahannya Musa. Berisik ya suara anjing, gak apa-apa. Gak lagi hilang. Kenapa sih itu? Jadi kata Allah yang ada di Alkitab ini harus dipahami dengan hati-hati. Ya, maka di dalam 1 Korintus 8 ayat 5, Anda buka. 1 Korintus 8 ayat 5, Paulus berkata, memang ada banyak yang bisa disebut Allah dan Tuhan, baik di langit maupun di bumi. Jadi di dalam Alkitab ini ada banyak pihak yang bisa disebut sebagai Allah. Oh ya, sebelum kita bahas itu, atau setelah kita bahas itu, saya mengajak sahabat-sahabat bahas di dalam Keluaran 10 ayat 17. Keluaran apa Ulangan? Bentar. Ini disebutkan Ulangan kayaknya. Bentar. Ulangan 10 ayat 17. Ini bunyinya sama dengan Yosua 22 ayat 22. Ulangan 10 ayat 17. Saya bacain ya. Sebab Yahweh Alamulah Allah segala Allah. Perhatikan di sini, ada Yahweh diidentifikasi sebagai Allahnya para Allah, 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 Allah. Kalau bahasa Indonesianya sebenarnya lebih tepat, Yahweh adalah dewanya para dewa. Nah, teman-teman yang pelaku Hindu mulai memahami ya. Ini sebenarnya konsepnya sama persis, teman-teman. Kata Elohim yang ada di Bible atau Allah yang ada di Alkitab itu sama dalam konsep Hindu. Disebut sebagai dewa. Ada dewa tertinggi dan ada dewa-dewa lain. Malaikat, utusan-utusan disebut juga para dewa. Nanti hubungannya ke kitab Wahyu nih. Kalau Anda buka di kitab Wahyu itu ada kitab yang paling banyak membahas tentang malaikat.
ada malaikat penjaga mata angin, penjaga hujan, penjaga awan. Nah, maka kalau beberapa tahun yang lalu ada siapa yang pawang hujan itu? Mbak siapa itu yang ada acara di sirkuit di Lombok itu? Siapa itu namanya itu? Pawang hujan itu, menghentikan hujan. Dia kerja sama dengan siapa? Dengan Elohim, dengan dewa-dewa yang ngurusi awan, ngurusi mata angin. Kalau di kitab Wahyu disebutnya malaikat. Malaikat penjaga mata angin, penjaga ini, penjaga air, penjaga udara, penjaga empat penjuru mata angin. Mbak siapa itu namanya? Yang pawang hujan itu ya. Nah, dia itu kerja sama sama dewa-dewa itu, Elohim-Elohim, malaikat-malaikat itu. Atas izin Maha Dewa. Jadi minta izin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Sang Yang Widiwasa, kepada Yehova sebagai penguasa tunggal. Nah, tapi di dalam penguasa tunggal dia ada dewa-dewa yang lainnya, para dewa. Ya, ini Ulangan 10 ayat 17. Yahweh adalah dewa segala dewa atau Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Sama di Yosua 22 ayat 22 juga gitu. Teman-teman perhatikan, kalau dikatakan adalah Yahweh adalah Allahnya para Allah, berarti ada banyak Allah yang lain. Ya, kita kembali ke 1 Korintus 8 ayat 5 tadi. Paulus mengatakan, memang ada banyak yang bisa disebut Allah dan Tuhan, baik di langit maupun di bumi. Ayat 6-nya, perhatikan baik-baik. Namun, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi siapa Allahnya Paulus? Bagi kita, berarti kita berarti kan Paulus dan konco-konconya. Paulus dan teman-temannya. Siapa Allahnya? Allahnya Paulus adalah Bapa. Maka waktu saya seminar tahun 2007 di Semarang, pembicaranya ada Romo Tom ya, dari SJ Serikat Jesuit Katolik lulusan Roma, ada Romo Bono, ada Pendeta Tri, dan juga ada dari Lembaga Alkitab Indonesia, Hortensius Florimon Mandaru. Sampai sekarang dia masih aktif. Dulu tahun 2007 dia menjabat sebagai Ketua Pembina Penerjemah Alkitab. Sekarang mungkin bidang lain ya, tapi dia masih aktif. Hortensius waktu itu ngomong di seminar dan juga ketemu, saya sempat ketemu, sempat ngomong gitu. Dia menegaskan, Paulus tidak pernah menganggap Yesus sebagai Allah. Allahnya Paulus adalah Bapa, bukan Yesus. Dan ini jelas. 1 Korintus 8 ayat 6. Paulus berkata, ayat 4-nya Paulus berkata, memang ada banyak yang bisa disebut Allah dan Tuhan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang dengan kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Hati-hati. Paulus tidak bilang satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Allah, yaitu Yesus. Bukan. Satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, satu Lord, satu Kurios, satu pemimpin, yaitu Yesus. Jadi Tuhannya Paulus, pemimpinnya Paulus, junjungannya Paulus adalah Yesus. Tapi Allahnya Paulus adalah Bapa. Nah, ini yang model-model Julkifli M. Abbas, Dondi Setan, Ahmad Kainam, apa? Bangke Bajingan Kainama, ya, Irene Hajah Tukang Tipu itu ya, Irene Handono dan teman-temannya. Enggak paham-paham. Yang dijadikan apa? Apa itu di mualaf-mualaf center itu apa? Pembina mualaf. Ya. Mualaf itu artinya orang yang dilembutkan hatinya, bukan pindah agama. Kalian buat apa lembaga pembina mualaf ya. Yang didatangkan model-model tukang kibul seperti Julkifli tukang kibul, Dondi Setan ya, Bangkai Bajingan Kainama ya. Ini nyerang-nyerang Paulus kan mereka. Inti ajaran Julkifli Suma Bajingan Tengik tukang kibul itu adalah menyerang-nyerang Paulus, menuduh Paulus ajarannya beda dengan ajaran Yesus. Pauluslah yang menjadikan Yesus sebagai Allah. Begitu kata Julkisuma. Padahal Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus sebagai Allah. Paulus menjadikan Yesus sebagai Allah. Tidak pernah.
Bagi Paulus jelas, hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Nah, ini akan lebih jelas kalau Anda baca semua tulisan surat-surat Paulus di salam-salam pembukanya. Saya kasih contoh ya, teman-teman buka di surat Roma. Ya. Roma, ada Korintus, Galatia, Efesus. Baca di salam pembukanya. Paulus selalu membedakan. Ya. Sebentar, saya kasih contoh di salam pembuka. Damai ini, ayat ke-7 ya. Surat Roma 1 ayat 7. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Dari Allah siapa? Bapa. Jadi yang diidentifikasi sebagai Allah oleh Paulus adalah Bapa. Dan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus diidentifikasi sebagai Kristus. Ngerti Kristus? Al-Masih bahasa. Orang yang mendapat tugas jadi juru selamat. Orang yang diurapi, dipilih oleh Allah menjadi penyelamat. Jadi Yesus itu Kristus, bukan Allah. Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus atau Yesus Lord. Yesus sang junjungan, Yesus sang pemimpin. Itu Kristus, utusan Allah. Nah, ayat-ayat segampang ini di level-level sekolah tukang tipu ya, STT, STT itu banyak yang gak mudeng. Padahal ini kan jelas, teman-teman. Semua surat-surat Paulus. Sekarang kita coba di tadi Roma sudah ya. Sekarang ke Korintus. Surat Korintus, 1 Korintus pasal 1 ayat 3. Perhatikan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Dan ini sudah dibedakan dari Allah yaitu Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Sudah dua yang berbeda. Bagaimana Anda kok bisa bilang Allah Bapa adalah Yesus Kristus itu sendiri? Yesus Kristus adalah Allah Bapa itu sendiri. Suami adalah istri, istri adalah suami. Gendeng enggak? Gendeng. Ya. Masa bilang goblok ya goblok, tapi jangan kebangetan gitu loh. Oke, kita lihat lagi contoh. Surat Paulus di Galatia. Pasal 1 ayat 3. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Paulus tidak pernah bilang salam sejahtera dari Allah Tritunggal Maha Ngawur. Tidak pernah. Yang ngomong gitu tuh paus-paus Katolik ya. Paus dari zaman dulu sampai paus sekarang. Uskup, pastor-pastor Katolik itu ngomongnya gitu. Tritunggal Maha Ngawur. Gitu ya? Bukan ya? Maha Kudus ya? Maha Kudus ya? Kasih tahu mereka. Katanya Franz Donald, doktrin yang kan gereja Katolik dibilang Tritunggal Maha Kudus. Menurut Franz Donald adalah Tritunggal Maha Ngawur. Kalau tidak terima, seluruh pastor, Romo, uskup, kalau berani paus dari Roma, ditantang debat terbuka sama Franz Donald. Kalau berani loh. Tapi sampai sekarang nggak ada yang berani, ya. Nggak ada yang berani. Di paroki Santo Yosef Jember tak datangi, ada dua Romo tak datangi. Ini Romonya sahabatnya adik dan mama saya. Mama saya sampai sekarang tuh masih pengikut Roma Katolik. Dia lebih percaya dari kibulan-kibulan Romo-Romo pastor-pastor itu daripada saya, anaknya. Wajar. Ya, sama waktu Yesus datang, sama keluarganya kan nggak dipercaya. Yesus tuh datang memberitakan kebenaran. Anda baca di Alkitab. Oleh ibunya, oleh keluarga. Yesus dianggap orang gila, tidak waras. Sama saya juga gitu. Saya ngomong kayak gini sama keluarga saya. Sama keluarga saya. Tidak percaya. Kakak kandung saya agak-agak percaya. Tapi kadang tidak percaya juga. Saya bilang, Yesus itu bukan Allah yang maha kuasa. Raymond namanya. Mon, saya kok panggil Raymond. Kakak saya, baik banget sama saya. Yesus itu bukan Allah yang maha kuasa. Dia diem, tidak membantah. Tapi sekitar 2 tahun yang lalu, ketika pendeta Erastus Sabdono memberitakan hal yang sama persis yang saya beritahu, baru kakak saya percaya dan yakin. Nah, itu contoh teman. Ikatan emosi. Kalau yang ngomong pendeta Erastus Sabdono, kok bisa percaya? Erastus Sabdono kan ngomong, sekitar 2-3 tahun yang lalu kan baru ngomong, Yesus itu bukan Allah. Banyak orang percaya. Tapi kalau yang ngomong Franz Donald, tidak percaya. Apalagi Franz Donald adiknya kakak saya. Nggak percaya. Nah, saya di keluarga juga gitu.
Saya jelaskan ke mama saya, ke adik saya, ke kawan, tidak percaya. Maka saya tahu mereka ini korban, victim ya, dari dogma-dogma pastor. Tak datangi romonya. Romo, saya mau debat, saya mau membahas soal Allah Tritunggal. Waduh, itu bukan bidang saya. Gitu katanya romonya. Tapi kalau di Jogja ada, silahkan kalau mau hilang. Oh, di Jogja, saya sudah ketemu romo. Ada Romo Tom Jacobs. Tak tanyain Romo, si Romo ini Romo masih muda. Romo ini, kamu Romo tahu sama Romo Tom? Ya tahu lah, ya tahu. Siapa yang tidak tahu? Orang gereja, tokoh-tokoh Katolik di Indonesia pasti pernah kenal nama Tom Jacobs. Ya, sudah almarhum ya, emeritus ahli dogma. Buku-bukunya banyak di toko-toko buku. Romo pastor Katolik ahli dogma lulusan Roma. Pemahamannya sama persis dengan saya. Ya, Romo Tom mengatakan, ini, saya rekam nih. Waktu tahun 2007 ya, seminar di Semarang, sayang waktu itu belum ada internet teman-teman ya, jadi nggak ada videonya. Waktu itu dibikin CD, ada jadi 4 CD, tapi hilang semua CD-CD-nya sekarang. Ya, coba itu masuk di internet bisa geger. Jadi Romo Tom waktu diwawancara ada banyak pernyataannya, dan salah satu pernyataannya yang menarik begini. Di pengunjung acara Romo Tom berkata begini. Ada yang nanya kan, Romo, bagaimana pengalaman Romo Tom selama menjadi pengikut Yesus? Kemudian Romo Tom jawab dengan logat bahasa Belanda ya. Itu adalah sebuah pertanyaan yang bagus, gitu ya. Terus dia melanjutkan. Dulu sebelum tahun 1974, ya, jadi sebelum tahun 1974, ya, kehidupan saya tidaklah baik. Dan saat itu saya yakin Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Tetapi setelah tahun 1974 sampai sekarang, ya, sampai sekarang itu maksudnya sampai waktu Romo Tom ngomong ya, tahun 2007 bulan April. Ya. Jadi dari 1974 sampai tahun 30 tahun lebih ya, sampai tahun 2007. Saya tidak lagi berdoa kepada Yesus. Tapi saya berdoa kepada Allah bersama-sama Yesus dengan dorongan Roh Kudus. Begitu kata Romo Tom ya. Saya lebih Kristiani sejak percaya Yesus bukan Allah daripada sebelumnya. Loh, ya iyalah. Ya pasti lebih Kristen. Orang Kristen memang tidak percaya Yesus itu Allah. Anda baca di Alkitab. Kristen-Kristen di Alkitab. Ini contoh kisah para rasul. Ini kisahnya orang-orang Kristen. Ini ngomong bacok itu harus ada fakta ya teman-teman. Harus kasunyatan. Ini. Anda baca. Kisah para rasul. Yesus yang diberitakan oleh para rasul. Perhatikan baik-baik. Kisah 3 ayat 13. Allah Abraham, ini khotbah ya, khotbahnya Petrus. Petrus itu kan oleh gereja Katolik dianggap sebagai Santo Petrus, pendiri gereja pertama, begitu katanya ya. Ya ini Petrus yang nulis, yang ditulis di Kisah Rasul ini. Yang nulis Kisah Rasul ini Lukas ya, bercerita tentang khotbahnya Petrus. Ayat 13, Kisah 3 ayat 13. Allah Abraham, maksudnya bukan Allah yang bernama Abraham, tapi Allahnya Abraham. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan gitu. Buku Fran atau gini. Kacamata Frans Donald, bukan berarti kacamata yang bermerek Frans Donald, bukan. Ya, maksudnya kacamata Frans Donald maksudnya The Glass of Frans Donald. Artinya kacamatanya Frans Donald. Paham ya? Maka ketika dikatakan Allah Abraham, bukan Allah yang bernama Abraham, bukan. Allahnya Abraham. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggrisnya The God of Abraham, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Jelas. Jadi Yesus yang diberitakan oleh para rasul di Alkitab, Yesus diperkenalkan sebagai apa? Hamba Allah. Abdul, jadi Yesus itu dul juga Abdullah, Abdillah, Abdullah, hamba Allah. Ini Yesus yang asli.
Yesus yang asli adalah Yesus yang adalah hamba Allah. Terus lanjut pasal 1 pasal berikutnya, pasal 4. Pasal 4 Anda lihat di ayat 27. Ini doanya jemaat ketika jemaat berdoa kepada Allah Bapa. Berkata demikian para jemaat. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau urapi. Jadi urapi itu menjadi Kristus, jadi Mesias, jadi Almasih. Jadi Yesus dikenali sebagai hamba Allah. Ini Kristen asli. Jadi kalau Anda sekarang ngaku Kristen, Yesus adalah Allah yang maha kuasa, iku Kristen dobol-dobolan. Anda ngaku Kristen, tapi Allahmu adalah Yesus, maka kamu itu Kristen dobol-dobolan, bukan Kristen Alkitabiah. Ya, kasih tahu pastor-pastor, romo-romo Katolik, katanya Franz Donald, kalian semua adalah Kristen dobol-dobolan. Allahmu palsu, beda dengan Allah yang diberitakan Alkitab. Beda dengan Allah yang diberitakan Yesus. Beda dengan Allah yang diberitakan para rasul. Allahnya romo, pastor, uskup, paus-paus Katolik. Allah dobol-dobolan. Allah palsu. Ya. Oke, tambah lagi ayatnya. Masih di kisah pasal 4. Ayat 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Jadi jemaat berdoa kepada Allah Bapa. Dalam doanya jemaat menyebut Yesus sebagai hambamu, hamba Allah. Ini Yesus yang Alkitabiah. Yesus memang bergelar Firman Allah. Yesus bergelar singa dari suku Yehuda. Yesus bergelar apa? Imam. Yesus bergelar Rasul. Iya. Tapi semua itu gelar adalah tetap hakikatnya Yesus adalah hamba Allah. Beda kan dengan Yesus versi gereja-gereja kebanyakan? Beda. Coba Anda tanya sama Romo Daniel Biantoro, tukang kibul. Saya ngomong terus terang aja. Romo Daniel Biantoro, pendiri dan ketua Gereja Ortodok Indonesia, ditantang debat terbuka sama Frank Donald kalau berani. Daniel apa sama Bambang Nursena ya, dari tahun 2000 berapa itu 2006 atau 2000, pokoknya dia menghubungi saya sekitar 2005 ya. Langsung saya tantang, oke Pak Bambang kita debat. Nggak berani sampai sekarang. Dia datang di Surabaya, tak datangi ke Surabaya, nggak dikasih waktu. Saya ngomong teman saya dikasih waktu, Benny Irawan, nggak sampai 10 menit dipotong sama moderatornya waktu namanya Henny Sumali. Bambang Nusena sedang bacot, memfitnah saya dan teman-teman saya. Pak Beni minta waktu, dikasih waktu ngomong. Belum selesai, enggak sampai 10 menit. Cukup. Ya, itu di Keuskupan Surabaya. Ya, ini kejadiannya di Keuskupan Surabaya. Kemudian pernah juga Bambang Nusena datang di acara di Hotel Niki di Denpasar, di Gatot Subroto, Denpasar, Bali. Saya datang juga. Saya tantang debat terbuka. Enggak mau. Tapi bacot, memfitnah saya, memfitnah teman-teman saya. Itulah kelakuan-kelakuan bajingan Nursena. Kok bajingan? Iya, kata bajingan juga Alkitab, iya teman-teman ya. Kata bajingan itu Alkitab. Jadi kalau saya tadi nyebut orang tolol itu ada di surat Yeremia. Kata bajingan itu juga ada di dalam Bilangan ya. Anda buka Bilangan 11 ayat 4. Orang-orang bajingan. Itu bahasa Alkitab ya. Jadi saya ini sebagai pengikut ajaran kebenaran yang disampaikan Yesus ya, saya mengikuti istilah-istilah Alkitab juga. Nyebut orang tolol ya, itu ada di Yeremia. Nyebut orang bajingan ya, ada di Bilangan. Nah, jadi kalau Anda kembali ke tadi, Anda membaca Alkitab, memahami kata Allah saja masih bingung-bingung. Kayak Adi Hidayat dan teman-temannya. Memahami kata Elohim belum tahu artinya. Setidaknya ada sekitar 4 atau 5 teman. Hati-hati, jadi kalau Anda buka Alkitab Bible ini, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ada banyak kata Allah.
Elohim atau Theos bahasa Yunaninya, God bahasa Inggrisnya. Itu bisa menunjuk kepada Allah yang Maha Kuasa, yaitu Yehovah, Yahweh, Dien, bahasa ini, God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Di kitab Yesaya dikatakan Yahweh yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Bahasa Arabnya Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci dan Maha Tinggi. Nah, bisa menunjuk kepada ini. Yang kedua, Allah bisa menunjuk kepada utusan-utusan atau malaikat, hakim-hakim. Ya. Kemudian juga bisa menjawab pembawa firman, ya, makhluk-makhluk ilahi, bahkan setan juga disebut Theos, juga disebut ilah. 2 Korintus 4:4. Nah ini harus paham, kalau tidak bingung nanti Anda. Nah ini orang-orang yang sekolah di STT-STT itu, sekolah tukang tipu itu, banyak yang nggak paham. STT-STT di Malang itu hal-hal segampang ini aja nggak paham. Mereka bilang, Allah di Alkitab itu monoteis. Goblok. Berarti kamu goblok. Goblok bin pekok. Ketololan yang hakiki. Kalau Anda bilang Allah di Alkitab itu monoteis, tolol kamu. Sudah jelas-jelas ada kata para Allah. Ada kata para ini kan berarti lebih dari satu. Bukan mono, tapi banyak. Jadi Allah di Alkitab itu ada banyak. Banyak pihak yang bisa disebut Allah. Konteksnya bicara Allah yang sejati. Oh ya, tadi saya lanjutkan Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya ya, adalah si firman. Si firman bersama-sama dengan sang Allah. Si firman adalah Allah. Ini saya kasih ilustrasi teman-teman, tiba-tiba ingat bro. Kalau di Indonesia kita ngomong Presiden MNC Group. Ya, presiden di Indonesia ada berapa? Kadang orang terjebak oleh konsep pikirannya satu dong. Nah, ada banyak teman-teman. Oh iya, Soekarno, Pak Harto. Oh, bukan itu maksud saya. Presiden di Indonesia. Ada Presiden Republik Indonesia. Ada Presiden Bank A, Bank B, Bank C, D, E, F. Presiden, saya salah satunya. Presiden Borobudur Indonesia Publishing. Saya itu pernah buat penerbitan dengan sahabat saya. Doktor siapa namanya? Aduh kok bisa lupa namanya. Blank tiba-tiba. Ikwan Muhammad Nur Ikwan, Dr. Muhammad Nur Ikwan itu dia dosen di Fakultas Usuluddin Semarang ya. IAIN Wali Songo. Sampai sekarang masih aktif. Itu sahabat saya dulu bikin penerbitan. Nah, penerbit saya namanya Borobudur Indonesia Publishing BIP ya. Itu saya presidennya. Nah, jadi presiden di Indonesia ada banyak. Presiden CV ini, CV itu, PT ini, PT itu. Sekarang kita bilang, Presiden MNC Group berjumpa dengan sang presiden. Bukan berarti Presiden MNC Group, misalkan siapa? Siapa MNC Group itu? Atau Presiden ILC lah. Indonesian Lawyers Club. Karni Elias. Bertemu dengan sang presiden. Kan ada dua presiden. Sang presiden maksudnya adalah Presiden Republik Indonesia. Mungkin kalau sekarang Joko Widodo. Presiden yang ini Karni Elias. Sama-sama presiden tapi beda. Paham ya? Jadi ketika di Alkitab ada Yosua 22 ayat 22 atau Ulangan 10 ayat 17. Allah berdiri. Allah adalah Allahnya para Allah. Yahweh adalah Allah dari segala Allah. Nah, jadi kata Allah atau Elohim atau Theos atau God yang ada di Bible di Alkitab ini ibaratnya kata presiden gitu, itu gelar jabatan. Tapi ada kalanya kata Allah juga berfungsi sebagai jenis makhluk ilahi disebut para Allah, utusan-utusan disebut juga para Allah. Ya, jadi harus dipahami. Kalau nggak paham ya bingung kalian. Seperti yang ngaku-ngaku mu'alaf pekok itu. Saya dulu mantan Kristen, sekarang mu'alaf jadi Islam. Lalu ternyata mantan Kristen palsu, ngaku jadi mu'alaf, tetap mu'alafnya pun palsu. Jadi Islam, Islamnya palsu ya. Dari kandang serigala, masuk ke kandang buaya. Itu yang terjadi dengan sebagian besar, 99,9%. Mu'alaf yang ngaku mantan Kristen, saya jamin palsu 100%. Mu'alaf yang ngaku mantan Kristen.
kalian semua Kristennya palsu, mualafnya juga palsu. Ya kalau gak terima silakan nih langsung sekarang kontak WA saya 08191474318. Langsung bisa saya tes, kamu mengaku mantan Kristen. Saya tanya, Kristen menurut Alkitab, Yesus siapa? Hamba Allah. Dulu kamu waktu mengaku Kristen, Yesusmu siapa? Yesusku adalah Allah. Loh ya, berarti kamu bukan Kristen. Kamu mantan Kristen abal-abal. Kamu dulu donditan waktu masih Kristen. Kamu kan ngaku Kristen. Ya, kamu Kristen. Ya. Allahmu siapa? Tritunggal. Loh, aku Kristen model apa? Kristen dobol-dobolan. Ya. Kristenmu dobol-dobolan, ngaku mu'alaf. Mu'alaf itu artinya dilembutkan hatinya. Ternyata enggak dilembutkan hatinya. Dikacaukan pikirannya. Jadi istilah mu'alaf diganti. Artinya dilembutkan hatinya, Anda maknai pindah agama. Ya kan? Mu'alaf. Ngaku jadi Islam. Gimana cara masuk Islam? Bersaksi. Berarti sudah ketemu Allah? Oh belum. Kapan ketemu? Nanti sesudah mati. Loh ya kan? Palsu toh Islammu? Palsu. Coba saya tanya donditan, bangke, dan cecunguk-cecunguknya itu ya. Coba tanya. Pernah bertahanut, bertafa, bertafakur, bermeditasi? Kamu ngaku pengikut Muhammad kan? Muhammad itu yang pertama dilakukan sebelum jadi Islam. Islam itu artinya berserah diri. Sebelum jadi Islam, dia bertahanut. Perhatikan baik-baik tahapannya. Bermeditasi. Meditasi kemudian ketemu Allah. Di mana Allah? Bukan di sono, bukan di tanah Arab. Allah lebih dekat dari urat leher. Besertaku dimanapun aku berada. Jadilah surat Qaf, surat 50 ayat 16. Allah lebih dekat dari urat ketemu. Dirasakan, dialami. Baru memutuskan berserah diri kepada Allah. Jadi ketemu Allah dulu baru jadi Islam. Lo kalian yang ngaku-ngaku masuk Islam, sudah ketemu Allah? Belum. Itu gimana logikanya? Kalian berserah diri kepada apa? Ketemu dulu baru bisa berserah diri. Kan begitu. Saya tak minum dulu ya. Biar haus. Saya mau minum biar haus. Nah, haus sekarang saya. Goblok dah? Goblok. Haus dulu baru minum. Jangan kebolak-balik. Ya. Jangan kebolak-balik seperti tema kita. Ini. Tertutup kafir. Ini terbuka. Jangan dibolak-balik. Ya. Nah, kembali ke tadi. Mau masuk Islam. Biar ketemu Allah. Gimana ceritanya? Anda itu ketemu dulu, baru bisa berserah diri kepada Allah. Bisa dipahami? Pantesan keislaman banyak orang hari ini palsu semua. Anda belum berjumpa dengan dia yang lebih dekat dari urat leher. Yang meliputi segala sesuatu. Kok ngaku-ngaku Islam? Aku bersaksi, tapi belum ketemu. Loh, gimana ceritanya? Saksinya palsu, Islamnya palsu, mu'alafnya palsu, dulu mantan Kristen. Ternyata Kristennya palsu juga, ya kan? Hidupmu penuh dengan kepalsuan. Nah, ya. Oke, teman-teman. Kira-kira itu dulu ya pada video kali ini. Terima kasih sudah 2 jam lebih, hampir 2 jam setengah ya. Seperti biasa tidak banyak komentar yang bisa saya baca. Karena teman-teman tahu sendiri, saya kalau menanggapi satu komentar itu bisa... Satu komentar bisa 1 jam sendiri, 30 menit sendiri, 20 menit sendiri, bisa 1 jam sendiri. Ya, tapi intinya adalah sesuai tema kita, yang kafir itu yang mana, teman-teman? Ya. Video viralnya anaknya Ridwan Kamil melepas hijab. Nih, anggap aja ini anaknya Ridwan Kamil. Hai, aku anaknya Ridwan Kamil. Nah, ketika begini ini cover, kufur, tertutup. Atau ketika begini, Anda yang waras, pasti tahu jawabannya. Tapi Anda yang sudah keracunan dogma, pasti masih menghayal. Anda yang jelas-jelas kufur, kafir, Anda menuduh orang lain. Yang terbuka kepala itu, kafir, kafir, kafir. Nah, ya, bertobatlah. Oke? Rahayu Sagung Dumadi, semoga segala makhluk berbahagia. Semangat.
Pengetahuanmu Uni Rifa itulah yang menghalangi engkau mengalami Tuhan Maha Semua, sebab engkau telah menghina dan membatasi Tuhan Maha, semua itu dengan pengetahuan otakmu manusia, sebab Tuhan, Allah yang benar Maha Semua, tidak dapat diukir dengan apapun juga termasuk AI, teknologi, Rifa Anda, sadar bahwa pengetahuanmu, itu hanya membatasi, engkau mengalami, Tuhan Allah Maha Semua, yang engkau bahas itu, doktrin tubdi, Kristen Trinitas Onunes, Delel, itu doktrin manusia bukan dari, Tuhan Maha Semua, sebab Tuhan tidak dibatasi dengan doktrin, Rifa Ali, Tuhan Allah Maha Semua itu kalau engkau menghormati Tuhan Maha Semua dan memuliakan Tuhan dalam hidup Rifa, dan terutama adalah hormat Roh Kudus, Tuhan Allah Maha Semua, dan milikilah Roh Kudus, itu dalam dirimu Rifa, baru kau bisa melihat kemuliaan Allah, Tuhan Maha Semua dalam hidupmu. Tetapi kalau engkau SD-ku menghujat Roh Kudus Allah Tuhan, engkau tiba tidak akan pernah diampuni. Ibu Rifa, kita belajar bersama-sama, bukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, memojokkan, deleas, seperti menjelaskan anak Allah, firman menjadi manusia adalah suatu hikmat itulah anak Allah, firman hidup itulah penjelasan tentang anak Allah, roti hidup, air hidup, dan lain-lain, dan kenapa Allah kok jadi daging jadi manusia. Itulah karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa sejak Adam melanggar perintah Tuhan. Jadi Tuhan harus nolong manusia, bukan manusia menghampiri Allah pergi ke surga. Jadi Tuhan datang ke dunia yang penuh dengan dosa ini. Dan karena manusia yang mau diselamatkan ditolong ditebus dosanya, maka firman itu jadi manusia. Dan kalau kita mau belajar dengan hati yang tulus, semua dibukakan, disingkapkan oleh firman Allah. Tapi apologet kebanyakan memaksakan isi hatinya supaya orang ikut dan sepakat dengan dia. Tapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi, orang yang benar-benar mau mencari mengenal Tuhan, Allah, pasti Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sehati-hari. Dan ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan, ada sukacita, ada damai, sejahtera dalam hidupnya. Dan orang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, pasti Tuhan berkenan, dan ada Tuhan di salam dia. Seperti roh dan daging selalu berlawanan, keinginan daging dan keinginan roh, kita daging sedang Tuhan roh. Dalam menolong manusia, maka roh menjadi daging. Sebab Tuhan suci kita ada dosa, kita pasti mati kalau berjumpa Tuhan manusia. Maka roh menjadi daging adalah penjelasan dari anak Allah. Ini sebagian penjelasan tentang anak Allah. Nah, teman-teman gereja YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan video ini? Oleh karenanya silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua. Itulah tadi video yang bisa saya bagikan. Kalau saudara suka, jangan lupa bagikan ke media sosial saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Cukup rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan, kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yat jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik, dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab gratis. Nah, kalau ini bisa terjadi 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan,
Ayo saudara-saudara gereja YouTube kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan rupiah 10,000. Perpekan, puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakankan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di KOLOM deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI 0421010034205566 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.